Bapak. Iya, ini aku belinya Jepang, Korea. 9.000 itu. Bukan 1.000. Ini 9.000. Eh, kok Far Cry DLC? Masih, okay. Berarti DLC-nya kalau kita beli tapi orang lain nggak beli ya, yang nikmatin kita aja ya, nggak bisa buat iya. Pamer. Iya. Pamernya orang harus beli DLC juga. Iya, benar. Milking to the max. Kayaknya memang gitu. Iya, orang spesial ada DLC-nya tuh, Pak. Spesial transport ini apa? Hah? Spesial transport. Ketahu? Spesial transport mana sih? Yang itu mungkin yang mobil-mobil gitu. Aku juga beli sih. Yang aneh-aneh biasanya yang enggak ada di regular transport. Yang penting downloadnya kelar dulu. Iya sih, beli DLC mending lagi sale. Iya. Waktu itu juga dapat murah banyak. Cuman Italia yang belum beli. Wow, tukang rusuh datang. Gak tau pas. Ya jiwa kualitasnya kosong. Untung ada sih. Nah, kalau sekarang ada gambarnya itu si paman tuh. Lu FH16 ya, tempo-nya ya? Gak tahu, yang terakhir aja. Oh, emang naik. paling bagus itu ya, Volvo itu? Apa gimana? Dia kecil, jadi tenaganya lah besar. Oh, maksudnya buat kebut-kebutan. Buat rusuh kalau si ATM. Aja kemarin, kayak apa? Yes. Pak, kok mobilnya putih aja, Pak? Yeah, lihat dong di video aing, warnanya itu asli. Enggak beli DLC. Iya. Berapa? Itu cat apa, Pak? DLC-nya apa namanya, Pak? Enggak tahu. Lah, dibeli semua ya? Ah, saya mah dibeli semua, Pak. Dah bisa. Oh, milik. Berarti punya aku kelihatan ya? Punya. Eh, iya, kelihatan. Gambar apa? Biru. Lah, kok biru? Korea kan? Bukan, Pak. Ini samurai. Oh, samurai. Yang itu mah belum, Ning. Yang pennya belum. Ah, pantes. Ya udahlah, ganti lagi. Korea udah beli belum? Katanya udah semua. Kalau yang penjoknya enggak dibeli. Maksudnya semua tuh yang itu yang. Ya udahlah, ganti aja lah. Percuma kelihatannya warna biru aja. Mainnya bisa pakai stick nggak sih? Bisa, aku juga pakai. Oh bisa. Pakai keyboard ribet, nggak bisa nyantai. Mau pakai stick bisa. Oh ya, bisa pakai wheel juga ya? Iya. Pakai wheel harusnya ya bisa pakai stick. Ini siapa pakai setir? Enggak. Ah, masa enggak? With bukinya, itunya bisa begitu beloknya. Wih, wih, mantap. Apaan sih? Ada ini gambar Nyi Roro Kidul. Itu yang pennya Korea, bukan Nyi Roro Kidul. Siapa sih? Bagus loh. Main Mobile Legend ini. Nih, kelihatan gak nih? Ini segini doang, berempatan doang. Eh, kan belum beli. Bertiga.
Toyota. Saya cuma pendengar setia. Emang kemarin berapa orang yang main? Lumayan banyak. Kania itu buat gaya-gayaan. Iya dong. Waduh, astaga. Wih, mantep ini ikan-ikan nih Jepang. Astaga. Jadi kita mau touring ke mana ini? Angkut barang yuk, angkut barang yuk. Kamu bisa gitu bisa? Ya, bisa barengan gak barangnya? Ya, ambilnya yang satu jalur aja. Iya, maksudnya ada enggak? Biasanya banyak. Keren. Coba tuh ke IKEA. IKEA mana anjir? Ada itu IKEA. Ada IKEA itu. Enggak ada di gua. Ampas emang. Loh kok ini enggak ada jobnya sih? Adanya LKW. Iya, emang KW. Ujamu KW. Sombong, siapa sombong. Eh, ini kok di Milano enggak ada jobnya? Jangan berarti. Aduh, bagus gini nih mobil. Truknya bisa rusak nggak sih? Rusak, tapi nggak kelihatan. Harus pakai fisik dulu, tapi kalau pakai fisik itu harus nge-lag. Ya, bisa bawa special transport. Iya, ini mah nggak ada DLC-nya. Iya, nggak maksudnya ini. Yeah. Ini cuma bisa bawa special transport. Yang... Ampas emang, Superman ampas. Yang lainnya nggak ada. Pindah ini aja. Server. Bukan tempat-tempat. Iya, tempat. Ini gue lihat tapi kayak Inggris-Inggris nggak ada semuanya. Oh. Nggak ada ininya. Unable to find job matching your filter. Ada ini udah dicetak semua. Nah, yang ini kelihatan nggak warnanya? Biru. Ya Allah, norak amat biru kembang-kembang. Biarin aja. Daripada nggak kelihatan. Yang kemarin aja yang tinggi itu kelihatan. Iya, sama si Agung nggak. Lupa kalau yang cat buatnya harus beli apa dulu ya? Itu catnya cat bitter. Brake engine itu kayak gimana sih brake engine? Ya rem ini, rem mesin. Engine brake maksudnya. Iya, dilepas aja gasnya. Itu kalau nurunin gigi kan engine brake. Iya, sok. Mana nih? Aduh, servernya itu lagi. Turun lagi. Kalais we lah. Hah? Ke Kalais. Yuk. Kalais? Iya. Mana kalau? Jauh banget banget. Emang ada Kalais? Ada. Ada. Ya itu. Bilangin bapaknya lagi nyetir. Atep Junior. Junior. Ini ponakan. Oh. Ponakan. Oh iya kan belum bisa ngomong ya, lupa. Waktu lahir udah bisa ngomong. Bener juga. Hebat banget kan kalau udah bisa ngomong. Ayo jalan gak nih? Udah,
guys. Iya. Ya udah, ayo. So. Mana kalian? Mana? Buka peta dulu. Pojok. Tapi di Prancis, di bawah Inggris persis. Di bawah gak Inggris. Iya, dia enggak tahu Inggris lagi. Enggak ada. Biraku ada. Biraku enggak ada. Pokoknya di world map, jangan di itu. Lebe. Mental map siapa tuh? Enggak tahu. Ada Ibrahim juga. Aduh, nggak tahu, 155 dari gua. Oh, berarti masih di itu di bengkel kali. Masih Atep ya? Iya, Atep masih nyari Kalais. Kalais kok dicari? Gua Atep terima lagi. Eh, pakai radionya gimana sih? Radio apa? Radio ini, tes? Pencet X kan? Yang kayak si Agung kemarin itu loh. Iya, pencet X. Coba. Gak bisa deh gue. Iya, pencet X harus ngomong tuh. Nah tuh? Iya, mana? Itu masuk. Ada tadi. Masuk. Iya, masuk. Ada. Nah tuh. Masuk. Masuk channel berapa sih gue? Oh, channel 19. Iya, channel 19. Kalau beda channel as. Kalais, Bapak, Kalais, Kalais, Kalais. Kalais. Kok di gua enggak ada sih Ibrahim? Di bar ya. Apa? Itu tatu-tatu. Hah? Si Atep keluar itu. Hah? DC paling. Si Atep keluar, bukan gua. Enak aja. DC itu. Ah, Atep payah. Nyari itu dulu kali, nyari peta. Pakai real map gitu ya. Iya. Kalais di mana, ayo. Aduh. Buka itu apa? Buka Google Map. Mana lagi nih? Mana lagi nih? Sepinggir. Cuma ada mental man. Iya, mental man. Mental man siapa ya? Nggak di share lagi di udah cuma di komen kan kalau nggak salah. Oh iya, yes. Dirubah si aja Bapak. Biasaan deh, langsung malfunction nih aing. Lah kok malfunction sih, nabrak lu lah. Nabrak di mana barusan? Duh, Milano lagi jauh. Oh, kalau malfunction gitu terus gimana? Ke bengkel ya. Mari, oh, mari. Oh, ada bengkelnya. Tes, ada. Tes, tes. Ya. Yes. PC-nya mati. Hah? Iya. Iya, ditabrak lagi. Kabelnya ketarik. Tarik remote. Iya. Kabel apa aja? Full power. Buset. Sudah kuduga. Bukan kabel terminalnya. Buset. Terminal mana? Mana enggak kesep lagi yang tadi. Apa?
buruan ke Kalais. Kalau nggak tahu mah udah ikutin aja. Udah mereka cepet. Nah, kita aja udah di depan jir. Hah? Ya kita aja udah di depan. Ikut gimana? Ya, gampang. Lah siapa di belakang, Jay? Iya, tungguin aja. Nah dulu disuruh belok. Belok beneran kan tadi gua udah belok. Bentar lagi. Oh beneran. Kok punya lu perasaan cepet banget, Mar? Apanya? Mobilnya? Ah, masa? 7.30 kan? Iya. Ya kalau udah malfunction ya iya jadi pelan atuh. Tempat profile save game-nya di mana ya? Dokumen. Yes. Aduh. Iya, dokumen. Okay. Dokumen Euro Truck Simulator 2 nanti ada profile. Iya sih. Kopas aja langsung situ. Iya. Kopas folder-folder angka-angka itunya, jangan dipisah-pisah. Namanya Mak, gua kemana? Kota depan apa sih kota depan? Anjay. 91 jir. Gua grafik dadakan bangke. Gua cepet. Aduh, si bapak ya mogok di jalan. Berdua lagi. Anjir. Di mana itu, di mana? Ya agak bisa jalan, Pak. Sama, gua bisa jalan jir. Pak, itu di mana, Pak? Itu di mana ya? Balik lagi aja lah, Milano lah. Masih di Milano ini. Ya udah balik lagi sini. Udah, emang mau balik lagi. Tes. Halo. 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 Aduh, bagi tangi. Kocak. Gua mau liat peta ditabrak. Aduh. Iya kan tadi lu. Yuri Hakim said Halo. Hah? Apa tuh? Posisi mana ini? Milano. Milano. Terakhir di Milano kita. Oke. Mau ke Kalais. Mau ke Kalais. Oke, ya. 30 menit lagi. 30 menit lagi apa? Kelar dulutnya. Ya ini FTS. Reset. Emang berapa giga sih? Cuman 2 giga kok. Bang, kayak emang lu marah. Hah? Mana terbang lagi? Apaan yang terbang? Lu. Kok gua? Iya, gua aja terbang. Asyik. Itu salto kali di udara 360 derajat. Warna mobilnya yang cerah-cerah dong. Ya cerah itu juga. Kan putih dia cerah. Ya, tapi kan putih di mana kalau di saya mah warnanya bagus. Pastiin dulu tuh setting-setting gameplaynya tuh bener. Setting gameplay apanya? Itunya jalannya small road kan ya? Iya small road. Tapi kalau dari Milano sininya mah tetap masuk tol. Ah iyalah ribet amat screenshot dong jadi berhenti. Iya, harus berhenti screenshot. Iya, nggak kayak offline ya, mau sambil jalan juga bisa. Bisa. Bawaannya pokoknya, bawaannya nggak bisa, dari sistem juga nggak bisa screenshot ya. F10, F12 nggak bisa. Bisa streamline yang lama. Waduh, itu jauh nggak itu?
Oh, dari depan. Siapung dong nih, belum bangun nih. Iya, biasa. Bocah kulup emang. Temukannya ngomongnya 11 malah belum bang. Biasa, kayak kemarin aja. Jam 2, survei rute, molor. Itu sampai... mobil, itu mobil gede nggak bisa parkir ya? Siapa? Nggak rapih banget. Siapa mobil gede nggak bisa parkir? Itu. Mana yang sendiri di jalan? Yang namanya Zero Kobe. Merah. Ini rapi kali. Rapi dari mana? Lihat dong dari atas. Kok dari atas sih? Lihat aja. Ya gak pinter dia parkir truk. Nah. Emang dia 90 km. Tahu garis parkir dia. Di, ini udah pas garis parkir kan lah. Emang sih kagak lurus-lurus banget, tapi maksudnya gak melenceng dari parkir. Aduh, nabrak. Itu siapa? Ayo, kalahin sih kita. Yuk, udah berapa nih? Yuk, kalahin sih, yuk. Udah 6 menit, bengkel. Bengkel deh. Bentar, kalahin. Iya, lu udah 6 menit gitu ya. Belum. Deket oh, apa sih? Kalais itu deket. Deket apa ya? Yang ngangkat ban yang ke yang di tengah gimana, Mar? Pencet U. Yang mana Kalais sih? Itu ke benua Inggris. Iya. Lihat di zoom di zoom sampai gede, nanti ada tuh yang di selat Inggrisnya Kalais. Di selat ya Inggris bawah. Iya ya ada Kalais. Gak ada. Bira ada ada si paman aja kagak pakai DLC DLC-an ada. Kemarin aku pertama ini di Kalais, di zoom apa di out sih? Di zoom di out lewat mana? Di out bisa out. Di zoom bisa lewat ini aja jalan kecil. Iya emang jalan kecil, kecil. Kalais. Jalannya seru loh. Ini jalan kecil kan? Kalais. Oh, tapi itu ada pin. Tanya pelayan laut itu kan? Hah? Lihat pelayan laut kan? Hah? Lihat Dover enggak? Dover. Ah. Enggak lihat. Lewat jalan. Lihat benua Inggris aja dulu dah, lihat air benua kan. Pulau Inggris enggak? Itu aja udah. Inggrisnya kagak ketemu aja Dover Moro. Jalan jalan kecil ala Terino terus ke arah Ben. Ya. Ya. Jalan. Ya, ke Torino, di Ben terus Kota Rino terus Ben terus dari ke apa? Ke kiri. Zurich ketika lewat dia langsung ke atas. Enggak. Ke Reims. Oh, ke atas. Oh, iya ada. Ke ada Kalais. Kalais ya. Iya. Ya, yeah, kan lu nyarinya dari tadi huruf K lagi. Iya, kok aja. Boleh. Boleh banget. Tambah nih masih puasa ini, masih puasa ini. Ya Tuhan. Yuk, guys. Ayo, siapa tahu yang nyari spot aja depannya K. Ya. Ayo, siapa yang mau depan? Terganti. Nah, nggak biasa aja depan. Nanti Pak. Ketinggalan. Eh. Apaan, eh? Lama nih si bapak jalannya. Itu, depan gue yang lama. Lampu merah, oi. Tuh kan, berhenti. Jangan lampu merah. Anjir. Jangan mundur. Itu udah hijau juga. 7% lu. Gua balik lagi gua. Ya udah. Ya enggak usah lah. Kampret emang si Atep. Alay banget 7% balik lagi. Aduh, ya jauh Pak jalannya. Iya masalahnya dari Milanonya jauh itunya ke kota itu. Apa ke Torinonya? Tungguin enggak?
marah. Ya tungguin lah. Ah, gitu. Ya udah tunggu di sini. Gua mas pelan-pelan kok di situ. Tungguin sini lah. Dia tunggu di sini. Ntar di penggolan. Di dekat pintu tol aja lah. Oh ya udah. Udah di sini aja, udah di sini aja. Udah gua udah jalan, ayo. Ah, kampret. Kayaknya jangan kebut-kebut. Itu Sen kelihatan enggak? Sen. Heeh, belakang yang paling belakang siapa tuh? Paling belakang. Senku kelihatan enggak? Si Aten. Nah. Ya agaklah jauh sejauh itu. Mana sih jauh? Berhentinya jangan lama. Kick nanti. Iya, makanya ini sambil jalan pelan. Ayo gua udah di belakang ini. Udah, yuk. Yuk. Udah. Tapi jangan geragas. Tuh kan geragas. Waduh. Siap, Tep. Tuh kan. Gak sadar diri gitu. Terlalu cepat mobilnya. Padahal mobilnya tuh ampas gitu loh. Bodinya tuh ampas. Seberapa kencang ya? Tadi nabrak gua aja mental. Makanya 126, 130. Kemarin pakai men sampai 150. Eh, mentok di 133. Oh, naik kok. 136, 140 sekarang. Kalinya nampas 141. Lu berapa lu, Mar? 141. Entak 141 ini pakai scan-nya. 141. Satu sama. 141. Ya sama. Aku pakai men sampai 150 cuma ngeremnya agak susah. Nih, 150 nih. Eh, awas. Apa itu? Wah, kok malfunction? Wah. Step bagus. Apa ya itu? Lurus. Kampret itu yang putih. Tahu itu si Lerokubi tuh geragas. Salah jalan, Pak. Patron belok kanan. Yang enggak usah. Lah penyakku lurus sih. Oh, si Atep. Enggak usah itu belok kanan, jalan enggak penting. Iya. Si Atep ini biasaan. Lalu. Bapak ngapain sih? Kepleset Pak jarinya. Apa itu? Apa? Mau portal. Nabrak portal. Kepleset jarinya. Kampret. Ngantuk kali ya. Lalu. Lalu. Ya, 5%. Gua 16. Nabrak bunderan. Nabrak bunderan. Gak kelihatan ya. Oh. Atep diem-diem nih. Eh, buset udah kabur pada. Woi, konvoi woi. Konvoy. Tuh si paman ngebut aja. Itu siapa yang mana ngebut orang gua di belakang? Oh, itu kirain pemberhentian enggak taunya. Konvoy lagi nang satunya pakai Volvo ya gimana susah ngejarnya, Bapak. Ngomong tuh suka enggak beres gitu. Enggak nyadar diri. Iya. Ah, kunci di 100.
Wah, sangat keras, Pak. Buset, itu belakang. Jalurnya kan di kanan yang benar. Iya. Yang di kiri siapa? Atep. Yang enggak, gue kanan kok. Ya, gue kebalik. Ya. Apa kebalik? Stability-nya naikin dong. Lah, ya naikin sendiri. Aduh, gue udah di Torino lagi. Untuk di Torino. Berhenti. Lu kalau stability-nya naikinnya gimana? Berhenti. Si Paman nabrak. Nabrak. Oh, full. 150 nyampe tuh. Paman ya? Kebalik. Iya. Curang. Servis dulu. Ya. Curang anjir. Orang nak keguling dibilang curang ya, bingung gua. Iya, naikin stability-nya. Udah. Tapi jangan sampai jangan sampai mentok juga yang ada malah ini mobilnya malah ribu. Lu pada di mana emang? Masih jauh. Masih jauh. Nih, gua aja sendiri enggak tahu tuh pada kemana. Kayak pada lompat ke Torino. Enggak, ini di belakang. Enggak, di belakang. Pada pelan-pelan ini belokan. Lu diterabas. Gue mau nge-drift, Pak. Enggak bisa. Jemping. Enggak bisa diderek ya? Ya itu F7 diderek. F7 diderek. Enggak, maksudnya Satu. Sama teman. Oh iya, iya kan bisa. Kalau bisa mah enak. Mas. Kira-kira enggak bisa. Enggak bisa bawa kontainer ya? Kenapa? Enggak bisa bawa kontainer ya? Iya, enggak ada itunya kecuali yang special transport. Apa, Pak? Ketawa. Kok nyalip malah tabrakan ya? Siapa yang nge-lag kali? Siapa yang nyalip? Ya ada. Lu nyalip. Iya. Terus nabrak siapa? Tuh, yang di belakang. Lah. Loh, nabrak yang di belakang gimana sih, Pak? Bingung. Gimana gimana? Nyalip nabrak yang di belakang. Nyalip itu siapa? Siapa? Eh, gue ini udah di atas jalan tol nih, Berna. Ya udah tungguin. Ah, Berna. Ya nggak tahu, pokoknya ke arah Berna aja. Buset, jauh amat. Kan saya dari Torino, Bapak. Iya, makanya. Wah, jalannya. Tungguin dong. Iya, ditungguin. Ini makanya gue ngebut. Ah, pada pelan-pelan. Belokan kan kayaknya gak bakal ketemu. Belokan dari yang lain soalnya. Antara 80 sampai 100 nih belokan. Hah? Gue aja 120 tikungan. Itu sudah tepat ini 120 enak yang tadi kan nggak nyampe kan. Aku tikungan 150 langsung terbang kebalik Pak mobilnya tuh kayak si Paman. Yesus enak enggak. Pemtik dulu. Wuh, enak rem mesin ini. Yang adem. Belakang gua. Nanti belokan tajam. Ini kalau enggak ada pembatas lari. Oh ya bablas. Off-road tuh bablas. Awas aku nyalip, awas jangan ke kanan. Ya. Ya kasih dim lah kalau nyalip lah aturan. Iya. Petruk ya dim lah. Ya tikungan salip sana. Waduh aku ditabrak malah. Lah emang ditabrak ya?
Ditabrak lo, gak menyenggol lo. Lah kok gak kena di sini? Loh. Iya, ada katanya suruh di kanan. Iya, nah, karena depan ada tikungan, kamu menyenggol lah, malah tampak saya gila. Udah di kanan ada. Ada yang ngolek. Iya, emang gitu suka kayak gitu. Apa kitanya nyalip? Di kitanya enggak nabrak, tapi yang di itunya nabrak. Untungnya tidak damage. Nah, untung. Nah, itu untungnya pakai Scania enggak gampang damage. Coba pakai lupa atur ini lampu dim. Dim itu J, kalau standar kontrolernya di keyboard J. Oh. J, oh itu apa? Itu dim buat dim. Dim lepas gitu kan? Enggak, kalau yang K baru di anu lampu nyala itu lepas. Iya. Kalau yang C enggak. Iya, maksudnya lepas mati. Nah, lepas mati. Aduh. Bu, ayo bu, masya Allah, nyangkut lah. Kenceng. Pak, ngapain ngalangin jalan, Pak? Bengkel mesti. Ada di mana? Mar, di mana Mar? Lagi nyangkut nih di pembatas pagar. Pembatas ya, pagar mana Bapak? Ya. Bentar. Lu mau ngapain? Screenshot tak? Ada tabrak terus minggu dulu. Mar, jarakku berapa Mar? Sana Mar. Oi. Ma juga. Agak maju. Ya mau. Ke sana berapa ke ini? Enggak. Mundur. Jalannya mundur. Takutnya damage nanti. Nah, enggak do, tak undurin aja. Dah, maju aja. Woi, enggak bisa bentar. Tak undurin jalan. Lambing. Apaan? Tak. Enggak ada buset. Aja. Guys, oke. Bisa kan? Bisa. Tetap aja deh. Wah, 100 meter iya. Gak bisa jalan, Pak. Ayo, harusnya tadi jalan pakai mundur. Kalau depan terlalu kenceng. Lah, kok kabur? 100% Pak, gak bisa maju. Nah, jarak ke Kalais berapa, Nap? Jarak ke Kalais. Siatet, bukan lo yang nabrak. Ya, bukan gue yang nabrak. 800. Oh, gue masih di belakang, Jir. Bosan jalannya. Sabar. Gue balik lagi ke Milano. Dah. Jauh banget tuh. Waduh. Kok enggak? Yang paling dekat sih itu. Enggak deh, ke kemana nih? Waduh. Oh, mesinku mati, woy. Gue kemana? Kenapa? Keluar. Aduh, mesinnya mesinnya bisa nyala nih. Meski di derek. Apaan sih? Mati tuh di tengah jalan habis nabrak itu tadi. Lagi yang nabrak Volvo. Volvo nabrak sekali ya. Harusnya tuh diundurin pakai roda belakang, didorong pakai mundur. Iya. Itu nanti kan tabrak. Lu di mana? Ditabrak yang hah? Lu di mana? Ya, tabrak di daerah pegunungan gua. Iya, di kota mana, dekat kota mana? Ditabrak kena apa? Yang nabrak kena, yang ditabrak damage total. Yang paling kena yang paling dekat kota apa? Bentar. Wah, jalanannya aduh off-road. Ban. Hah, ban? Ah, serius lo, ban? Iya, serius. 300 lebih. Emang lu di mana? Ban. Oh, si wah, kita berpisah jalan, Pak. Ya udah kumpul di ban aja. Lompat ke ban. Iya.
Gak ada abon. Perasaan tadi nemu di tas di jalan. Isinya apa ya? Deket apa abon? Deket ini, dekat tempat kita sekarang kan. Sekarang kita di apa tuh, Genev apa sih? Di Genev. Ya. Ke kanan dikit ada burn. Oh lu di Genev? Iya. Ya udah gua ke Genev deh. Jalannya beda pak. Jalannya beda. Ya kan gua loncat ke sana. Oh iya. Ya udah kalau mau begitu. Ke mana? Ya udah lu aja yang ke mana? Matiin tidur apa sih? Oh itu siapa itu dimarahin? Lo dimarahin siapa itu? Atep dimarahin. Bukan. Bukan. Si paman itu. Apa? Matiin itu apa sih? Istirahat itu? Bukan. Bukan. Mati. Nah ini berhenti di mana? Ada di mana? Ini gue di mana? Ini sih. Woi, matiin apa tidur itu gimana sih? Di option. Terus? Terus gameplay. Gameplay terus? Ada itu biasanya di atas. Ini. Apa namanya? Tired simulation atau sebentar berhenti dulu. BNP. Fatigue ya. Ah ya fatigue. Simulation apa traffic event matiin aja. Ya udah. Baik, malah pada nyantai di Mercy. Nah, itu nunggu si itu mana? Ayo. Nah, tungguin dulu. Ya udah gue mau isi bensin dulu. BNP mana ini? Nah, di atas Torino. Torino. Burn, Zurich, Star. Nah, burn ke kiri. Burn ke kiri. Di John, ke Neve. Lah, kok malah ke situ? Hanya. Kok lampu dimnya gak nyala ya? Itu nanti lewatnya atas berarti. Iya. Nanti jalan kecil lewat. Atas itu. Jalan kecil di atas. Lampu dimku nyala gak? Enggak, ke burn dulu. Iya, jadi nggak keban, udah langsung lurus. Langsung lurus. Kok lampu dim itu beam ya? Ini P. Oh, hajar warning apa sih? Mau nyapain sih pak? Beam. Oh, mau ngedim. Hai beam, ya? Mau ngedim apa pakai J? Berarti like horn. Iya like horn itu. Oke, J. Nah, baru nyampe. Oh iya iya. Oke, aku bengkel dulu aku. Siap dulu ah. Gua mau ngisi bensin dulu. Ini kalau garasinya di-upgrade, yang lain ngelihatnya gede juga apa kecil sih? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, coba di upgrade. Ini udah gua upgrade ke balu ke balu. Garasinya masih merah apa udah jadi hijau? Gede. Masih merah. Hah? Masih merah. Tapi nggak tahu kalau aku muter jalan dulu. Nggak diliatin. Yo jalan. Ntar mau nyari bengkel dulu. Lah ini tadi lewat garasi masih kecil ya? Nah, ini masih merah itu tak lihat dari lampu merah. Lah enggak, enggak kalau lu lihat dari itunya warnanya apa? Ya merah. lanjut. Itu masih merah. Oh. Kecil, baru 3 pintu. Oh, berarti harus upgrade dewek ya. Ayo, jalan gaspol. Mercedes. Bengkel dulu. Banyak amat ya mic-nya. Belakang aing si Atep lagi.
selamat menempuh perjalanan. Ayo jalan, bengkel terus. Udah. Ayo udah pada jalan ini. Ya iya ini mau baru mau jalan, Pak. Sabar. Oh, belum pasang map. Aduh. Tap duluan bae tap lah. Lu udah di mana? Baru masuk tol. Gimana? Kok lewat tol sih? Lalalala nyampe. Enggak tol enggak. Ini lewat. Salah jalan gua. Pom bensin. Jalan kecil Gilan. Terus ke atas. Korban. Iya. Nah, itu dia. Itu ya. Yuk. Ya ini udah jalan nih. Ntar. Tungguin di pom. Wow, kita lewat banyak gerbang tol loh. Satu doang ding. Dua, tiga, empat. Kok lewat tol sih? Enggak, itu yang gerbangnya itu loh. Yang bayar. Kok pada nunggu di pom bensin ya? Iya. Beneran upload ah. Screenshot pencet apa sih? F12 apa F10? 10 bisa, 12 bisa. Kalau 12 ke Steamnya deh kalau gak salah. Steamnya kalau 10 Steamnya. Iya. Mas Muruk kemana? Sebentar mak, ini masuk tol, baru masuk tol. Oh. Lewat tadi yang mau berbeda. Kok tadi ngikutin siapa tadi malah hilang ini? Smallroot. Pom bensin sini. Pom bensin, Smallroot. Smallroot. Semurutnya dinyalain. Tadi pas ada perempatan itu lurus aja kagak belok, kagak belok-belok. Kiri. Oke. Enggak belok kiri. Enggak. Tadi ada yang ke kiri satu sopo tadi. Nah, itu kayaknya belum Semurut. Lah kok ini tolnya nujunya ke ban. Oh, alah. Balik lagi. Apa bensin ini di alah. Oh, situ itu. Parkirnya di tempat parkiran aja. Itu parkir buat mobil kecil, Bapak. Kagak muat. Aduh. Kok satu menit. Apa duluan? Itu handphone biasa. Pom bensin sana. Dah. Nyampe ngebut. Orang luar mau pakai TikTok mah bagus-bagus ya, orang Indo. Set. Orang Indonesia aja alay. Dunia hancur. Lu lagi nontonin TikTok? Hah? Lagi nontonin Instagram. Oke. Ada yang bikin TikTok sih ini Sakuragun. Oh, baru update ya? Iya. Asah.
Makanya gue bilang orang luar tuh gak bagus-bagus kan pakai TikTok gitu. 15 kilo. Jauh amat 15 kilo. Nah, tadi kan masuk tol tadi lu ke atas minta punya tujuan masuk. Eh, itu udah terlihat. Oh. Belakang, di belakang. Oh, iya. Ini beda. Oh. Pakai yang DirectX apa langsung play aja? Pilihan itunya. Play aja langsung. Pakai multi-multi, pakai MP, tracker MP. Enggak, pas mau dari oh. Steamnya itu. Yang enggak, kan ada pilihan banyak. Yang DirectX 64bit apa play biasa? Yang play biasa sih kalau gue. Tapi biasanya kalau dari tracker MP gak pernah keluar gitu. Dari tracker MP langsung. Kalau dari tracker MP gak ada gak download dulu tracker MP. Enggak. Pom bensin mana sih? Di atas Geneve atau di kiri Geneve? Ini sebelah kiri Geneve. Kiri, kiri, kiri. Ah, aku di atas. Lele. Tadi nanti pertigaan, pertigaan kamu ke kanan. Kiri. Lurus. Oh, deket lurus. Straight at ya. Berarti ke Lion. Ya enggak, ke arah Dijon, ke arah Dijon. Itu masnya di deket kan bensin straight at ya. Heeh. Itu kan oh. Kalau oh, tungguin kiri. Aja, tungguin pertigaan, oh. Tungguin pertigaan. Oh, di itu. Nah, ya. Di straight kan bensin situ. Kalau kalau di kiri Geneve itu kan kalau lurus turun dulu ke Lion. Enggak, ke kanan langsung. Ini ke kanan. Enggak, ke enggak maksudnya. Kalau tadi kan ada yang ngomong mau lurus kan berarti kan harusnya ke atas dan nanti ketemu di pertigaan. Nah, ini Ibrahim ketemu. Ya udahlah, nanti pertigaan aja. Ya udah pokoknya itu pom bensin treet. Pertigaan, ya udah. Tunggu di situ aja. Mulai. Pertigaan ya, nanti ya. Nanti. Yuk. Nah. Kalais. Nek langsung klik kalais, mapnya masuk tol. Di set itu. Di option. Terus semarut. Itu apa petanya? Option. Wah udah pada jalan aja. Bentar. Option. Option. Map. Masuk ke mana? Gameplay. Di gameplay, abis itu cari ke bawah yang ada truk setting atau apa gitu sih ada. Truk setting. Ada nggak petanya yang itu kan biasanya best. Petanya best itu nanti jadi smorot. Enggak. Map setting. Apa? Apa ya, di mana ya? Apa aja di mana? Ini settingnya tadi. Gak ketemu. Nah itu pembensin kreat, lurus aja. Bentar, nih. Enggak, aku nyari option petanya itu. Gameplay, terus kesini nih. Nih, sini nih. Gameplay, game apa? Fitur setting apa game setting? Mana sih? Oh, navigation mode. Iya, iya. Itu kasih small road. Iya. Iya. Small road, oke. Gitu. Langsung tak klik playlist. Perjalanan jauh kita. Tinggal lurus aja itu. Oke. Okay. Ketemu di pertigaan. Yo. Apa emang udah sampai? Udah. Di pertigaannya mah udah. Cepat. Oh, udah nyala. Jalan aja pelan.
tak susul. Ya. Nah, ketemu. Nah, tuh. Ayo jalan. Yo. Ini pada nggak beraturan banget sih. Mampir kota bengkel, sama tau berat. Bengkel, lalalalalalalala. Itu yang play musik siapa? Nah, ada yang play musik. Iya, headset. Headsetmu ampras. Tuh orang-orang mana nih pada tahu. Yang lain belum mas. Wow, 4 orang. Jauhi Nagesa tuh pada tahu gitu loh. Pada menjauhi Nagesa tuh pada tahu. Jangan kerok soalnya. Orang 5 orang. Aduh, pada kemana? Molar kali ya. Kecepatannya pada berapa sih? Harus main 2 jam dulu ya. Apa? Baru bisa download. Apa masa? Apa? Tracker MP kan ya? Iya. Iya. Harus 2 jam dulu. Iya. Ambil itu sepan orang, ambil sepan orang. Depan orang. Woi, kiri woi. Seru Kobi kiri. Kiri kanan. Kanan. Kiri. 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 Emang kiri enggak ngirim kok. Ampas emang Scania ampas. Entar dulu, gua juga Scania nih, gua kiri. Oh ya udah PC-nya ampas. Lah. Beda. Orang lain kali. Udah pakai kesan orang aja. Pakai sepan orang. Dia pakai profil orang ya. Udah ini. Bentar. Oh. Ini masa 2 jam? Enggaknya. Kan itu lo, Steam-nya itu lo kayak main di Steam-nya itu. Apa baru install? Baru. Wah, repot. Kalau belum pernah main, ya gitu. Di sistem kan nggak ada 2 jamnya ya nggak nyampe dia sampai kalau sih. Oh iya ya, jam play hour-nya itu ya. Jam play hour-nya kalau itu nggak bisa ketipu dia. Nggak bisa ketipu itu, belum main. Ya sudah, ada lah Pak. Agak ada Pak. Depan. Ya pada bukannya kita bukan agak. Kita yang pertama punya aja lah timnya belum 2 jam belum bisa mulai. Ah, apa kitanya berkenan, timnya nggak berkenan. Aduh. Astagfirullah. Udah ya sebentar ikut baru bisa bisa ikut main 2 jam dulu. Nah, nyalain aja bro. Biarin mainlah aja yang lain. Iya, di jadi nyalain toh itu. Nyalain minimize aja. Oh iya, tapi kan enggak bisa main game lain. Kalau yang listrik bisa. Bisa kok. Bisa. Ya, kita tanya berkenan di teman, timnya enggak mau. Kenapa ada sih? Ngebut di kiri. Ih, lu kemana sih jalan? Ke kiri. Nah, kok gak ada? Jangan ke kiri lagi, balik lurus. Kalau ke kiri lagi, balik lagi. Iya, kan ke kiri. Terus kiri lagi lo. Kiri lagi, balik ke Geneve lagi dong. Nah, jangan, lurus aja terus. Lurus terus. Ah, ini ampas emang ini drivernya. Enggak, lu di mana di Dijon? Di pintu tol.
pintu tol tuh mana? Ya pintu tol bapak yang bayar. Eh? Iya maksudnya pintu tol di John. Salah masuk ampas. Woi, pintu tol di John bukan? Bentar, istirahat dulu berpinggir. Ais. Ayo salah masuk. Woi, pintu tol di John bukan? Ini nih, pintu tol ini nih, deket di John sebelah kanan. A31. Pintu tol A31. Iya, pinggir A31 dikit depannya. Yang dekat Akres bukan? Hah? Tinggal ada jari. Pintu tolnya kan ada dua, itu ada yang Akres, ada yang di dekat Akres, ada yang maju lagi, yang maju lagi ya? Ada. Yang udah lewat Dijon, ada Dijon. Tol yang apa ya? A31 ini kanannya di John. Oh, berarti udah lewat di John ya? Udah. Iya. Jauh banget. Tungguin di situ. Ngelompat aja ke Dijon. Jauh amat. Tungguin di tol. Iya, tunggu di pintu tolnya. Ya. Dekat sih, cuman itu aja. Lah, udah masuk tol. Dijon. Nunggu kebalik. Pintunya masuk. Oh, ada. Pintunya, wah. Ah, masuk pintu. Ini bayar gak sih? Oh, ini. Itu Ibrahim ada mic gak? Gak tau. Gak ada kayaknya. Palang. Palang tol ditabrak. Pakai ini dong. Oke, ini tuh pakai apa? Tong tol. Pakai tong tol. Eh, mana lu? Iya, ini udah mau nyampe pintu tol ya, Sabang. Apa yang ngelag? Ah, apa yang ngelag? Itu si Ibrahim. Apa ngelag? Belum install Discord katanya HP nge-lag katanya. Nah, yang buat aja. Beli mic 10.000 yang buat aja. Ada itu mic kecil. Yang clip. Oh, itu ya. Lu jalan. Lah iya jalan, emang kamu ngapain? Udah ditungguin main bablas aja gitu loh manusia. Iya emang, ampas dia emang. Pernah nyasar lagi. Sama-sama. Belok kiri, belok kanan. Kanan, kiri, kiri. Kanan, kiri. Ini nggak bisa narik muatannya? Iya nggak bisa, kecuali spesial transport. Enggak kok, kemarin aku di apa? Di Europe bisa, di server Europe? Iya, maksudnya di server US nggak bisa, kecuali spesial transport. Ya udah pindah aja yuk. Wah, Europe rame, tabrak semua nanti. Belinya rame banget itu. Banget mobil yang ngamuk semua kok. Tes ya, tes. Itu siapa yang tes? Ibrahim enggak ya? Oh. Itu ada mic. Ya ngehang tapi ntar handphonenya. Enggak, dia barusan di radio. Di radio. Di radio. Aku dengar. Tua semua. Kampret. Wah, terus ngeblong eh. Nah, ya terus ngeblong eh. Si bapak ngantuk ya. Kok ketabrak. Iya, bener. Gerai. Saya lagi kamera belakang. Itu si bapak kiri kanan mulu. Tahu.
Masuk kota bengkel. Masuk kota bengkel. Ayo udah tumpi aja 40. Kenapa? Itu kenapa? Terbang. Gua keluar tol lo. Di mana gua masuknya? Keluar tol. Di mana? Di mana gua masuknya ini? Di mana? Di mana? Keluar tol. Kenapa gini ya? Ya enggak tahu. Keluar tol di mana sih? Lu lihat dong gue di rumput, jir. Oke, itu bisa. Itu bisa. Tapi lawan arah gua. Ya udah biarin aja. Ini aku gak nabrak. Itu si ibu. Si Popo brengsek emang ini. Jalan lahar. Tapi setidaknya gua aman sih. Lawan arah gitu ya. Lah. Nah, itu bisa pindah. Oh iya. Itu si Rokobi ngapain nabrak? Kenapa? Ini gue di rumput. Kepala putar malu mampus. Terguling lagi. Mampus. Woi. Wow, jauh mau mendorong gimana? Ah, ya udahlah, derek aja. Deret ke anu aja yang dekat, kita bekerja nanti. Karma is fast and real. Ampus. Padahal mah dia yang nabrak gue. Enggak. Sekarang gimana Pak ceritanya gue nabrak lu yang di belakang? Kalian juga lu nabrak gue mental. Ente yang di belakang. Ah? Iya. Wah, cacat. Gue HTT paling sate pokoknya. Aku di match. Enggak, sekarang yang lain mana nih? Kok gue sendiri? Kagak, di depan. Kalian di mana? Aku di match. Gue gak tahu ini di mana, gue sendiri. Yang lain pada hilang. Kagak, gue di depan. Masya Allah, ditabrak apa sih bro? Aku di match nungguin. Mel kemana, Tep? Mets. Lewat gak kita? Lewat. Ya Tuhan. Diseruduk tuh. Nabrak. Apa? Ini temennya aja lo main truk ini. Tuh, ntar anaknya pengen main truk. Apa? Mana kalian lihat, nah, kalian di match gak? Hah? Oh, nabrak. Udah di match belum? Belum. Lu di mana? Meds. Okay. Beres aja dong ngomongnya. Ya takutnya kayak tadi kalais. Meds di mana? Ini di atas di jalan bundar-bundar. Jalan bundar-bundar mana aja? Di mana sih jalan bundar? Oh, udah masuk tol. Iya. Keluar tol. Dia mah di Mels mah, kita mah kemana? Arahnya jauh, jir. Hah? Mending ketemu di ini aja. Di road. Di mana di road? Ah, bengkel. Mana ya? Kalau Mels kita ke atas. Ya udah tungguin aja. Pada berhenti. Di Rhymes ya. Di mana? Pada berhenti. Di Rhymes ya udah. Kita tungguin di Rhymes. Iya, soalnya kalau Mets lu ntar jadinya muter jauh. Jalan dong. Gua di Mets juga tadi kebalik ditabrak siapa tahu tuh yang truk putih. Jalan, jalan. Iyalah. Ayo Tep, di mana? Aduh, mesin gue malfunction lagi. Udah masuk pintu tol. Ke
itu. Hah? Kamu nggak punya kok. Rhymes, Bengal sana lah. Rhymes kan, bener? Iya. Nah, enggak itu si Atep. Iya, pokoknya itu semua karanya ke Rhymes, kalau gua. Digital, ya udah. Rains gak ada Rains. Ada di Oh, kok jauh sih? Tuh kan salah. Iya. Belok kemana? Ya udahlah, pakai transport aja. Eh curang. OTW, ada TKWI. Quick travel. Ini yang lain pada di mana? Ambulan. Nih aku di range. Mesinnya rusak mau ke bengkel dulu. Sama ini juga gue mau pangsit. Ambulan. Tak tahu ngerti. Ngerti apa? Ngerti ambulan. Oh. Ntar kalau si Agung nongol pasti maghrib nih. Maghrib dia nongol. Tidur tinggal. Tuh buka puasa dia nongol dia. Nongol ditinggal. Miss call aja miss call. Dia tuh kayak ini apa namanya? Oke, dia mah cagup tau nggak? Hah? Kayak cagup dia banyakkan janji. Iya. Ngumbar-ngumbar janji gitu. Oh bisa kena tilang juga ya? Iya, ya kalau dinyalain mah iya, matiin aja kali. Hah? Itu traffic offense nya matiin. Oh. Kalau dinyalain ya, dia kena. Cobain dulu. Biar ngerasain. Ya. Udah. Aku di bengkel Rems. Gue masih di jalan. Jangan ditengker ini. Ini jangan dipegang. Di jalannya udah deket sama rem sama masih jauh. Nah, itu gue belum tahu. Tahu ketemu di tengah jalan. Oh, jangan dikit lagi. Oh, dikit lagi. Maksudnya jangan Ota. Ini ada flip market nih. Ke arah Kelais ih ambil ah take a job Nian. Aduh malfunction lagi Nian. Mar di mana Mar? Hah? Di mana? Lagi tiga orang nyampe nih. Ikut bengkel ya? Ke bengkel. Sini ambil ini, ambil muatan. Ada Plague Market. Yang deket Carrefour. Deket Carrefour. BCP. Apa? Apa market? Sini di sini. Mana enggak ada di peta? Ada. BJP bawah. Oh, itu yang jalan-jalan. Ya, Euro Goodies sini. Ambil barang di Euro Goodies. Ada. Ada satu yang ini. Apa? Ditunggu ya. Aja nanti biasanya muncul nanti. Ya ntar juga ada. Ntar juga ada tungguin kamu satu-satu mas. Itu kemarin ambil itu. Ambilnya baru yang Plague Market. Kontainer yang tujuannya sama tapi nunggunya. Iya. Satu-satu. Apa? Tungguinnya satu-satu. Aku baru mau masuk Times nih. Yaudah. Tiga nih. Euro Goodies ambil barang di Euro Goodies. Tujuan Kalais. Iya. Oh, cari yang tujuannya Kalais. Enggak ada. Nah, entar di sana kan pisah nanti di Kalaisnya ada yang ke ini ke itu naruh barangnya.
cuma dalam satu kota biasanya gitu. Yang penting satu, yang penting satu ini dulu, satu tujuan. Ada kan itu, ada di Plague Market. Yang penting aing mau ke bengkel dulu. Yang nah, gambar yang gambarnya oranye. Bengkel dulu sih, Mas. Bengkel sih, bengkel sih. Ada enggak? Plague Market. Iya, apa ya, apa nyampe lah. Plague Market, Plague. Budis. Iya, Mas. Gua ambil kursinya lo. Hah? Under ada Plague Market. Kalais ya. Iya, ambil yang kontainer. Tujuan yang ke Kalais. Enggak ada, cuman ada terserah John Coping, Felix Stone sama Rex. Gua adanya Munchen Kalais. Ya udah lu. Kok aku ada Kalais? Hah? Ya udah lu aja kan. Plague Market atau external kontak? Plague. Plague. Nih ada nih. Tujuan Kalais. Oh, ada banyak nih. Iya, ada makanya. Eh, ada. Ada cuma kalau kamu klik Kalaisnya banyak, tapi kalau di klik kamu lokasinya enggak tahu. Ambil Carrefour aja yang di Carrefour. Kalaisnya. Enggak ada yang dari Rhymes ke ini, enggak ada. Sebentar, teman. Ada. Dari Rhymes ke Kalais enggak ada, Bapak. Enggak, Bapak. Berhentinya. Lu mesti klik kotanya. Juga. Aku ada, Pak. Kalau klik kotanya banyak, kalau diklik kotanya. Tapi kalau kan kita kan di posisi, kadang di posisi itu adanya kemana repotnya itu. Kalau ke Kalaisnya banyak, cuman dari kota lain. Iya. Enggak, ke kota ini. Enggak, situ anu Mas, kan masih di bengkel, kliknya kan di luar anu, di luar ini pabriknya lah. Itu. Jangan ngambil online. Jangan ngambil online nanti. Kita langsung masuk ke tempatnya, ya, ke tempatnya. Tempatnya mana sih? Mirip yes. Sih cuman dua ya. Terserah itu. Iya. Enggak cuma satu kan pabriknya, ibaratnya kan gitu. Cuma ambilnya itu yang ke Kalais ada enggak Plague Market-nya ke Kalais. Iya, enggak ada. Udah yang ada ambil gak aja ada. Kalau enggak ada ya udah. Yang adanya ke Kalais. Yang laut ke mana? Ada enggak ke Kalais? Ke Newcastle. Amat. Tapi kok punya aku dapet ke Kalais? Pindah-pindah nih, pindah-pindah pabrik, pindah pabrik deh, ke Carrefour, ke Carrefour ini. Tadi ini pindah pabrik dulu. Coba lagi beda-beda soalnya. Ada berapa kan? Dua pabrik tak tau? Iya, makanya cuma dua. Nggak repot ya. Itu yang berarti kapan. Tunggunya kapan. Udah yuk ah. Udah cuma dia doang yang dapet. Gue nggak dapet gue. Ya sama, nggak dapet. Gue yang dapet. Wow, ya nggak dapat ya udah yuk lanjut. Nanti cari aja di jalan lain, di tempat lain. Jalan lain. Lu nih si Broi masih nyari nih. Ya sok aja gua mah udah nggak mau nyari. Wah tunggu dulu itu si Broi masih nyari Bapak. Iya. Tanya di depan aja lah ntar. Di sana nyari apa di kota lain. Masa truk gak bawa trailer? Nah itu masalahnya. Itu tungguin masih, itu mesti nyari barang. Ya udah buat ini buat apa? Buat ambil trailer ke arah mana aja tapi ikutnya ke kita yang ke Kalais. Asal bawa trailer aja. Tadi dapat tapi Newcastle. Kalau Dover kayak gitu enggak apa-apa deh. Tadi gua ada sih Felix Stowe.
cuman males. Yang penting lewat Kalais, yang penting kan itu. Iya. Yang penting lewat Kalais. Tapi mau mau investor. Enggak usah bawalah, kita mah. Iya. Tapi iya, asiknya bawa. Yang asiknya bawa sih. Ini berasa jadi handlingnya juga jadi beda. Iya, terus kabarnya di sayanya jadi ini jadi ngendat-ngendat. Kalau tadi kan mulus, sekarang bawa kartu jadi ngendat-ngendat. Iya. Scania langsung mentok 80, nggak bisa lari lagi. Ah, 80. 80 ya, Pak Bang. Kemarin coba di server Euro. Pada di mana sih? Udah jalan ini. Ini udah di jalan. Udah masuk tol. Eh, tungguin atuh Bapak. Kira tadi udah jalan. Belum, gua masih sama Ibrahim di belakang. Oh ya udah, ditungguin di pintu tol. Pintu tol. Apa? Wah, cakep bawa kontainer. Jangan tanya di itu. Jangan tanya. Jawabannya. Jangan tanya. Iya, pelan-pelan. Cuma jalan 40-50. Dia kau ngetes, Ben. Ibrahim mana? Itu di belakang. Ya, tunggu. Nah, itu di belakang. Tadi ada di belakang gua, anjir. Tungguin di pintu tol. Jalan pada Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim. Ih, pada rebutan. Rebutan. Si Atep mana? Oh iya. Lah tadi dua yang satu tak tabrak kok tutup dari depan. Berhenti dulu. Nah, ini nunggu. Nah, itu udah datang loh. Ya makanya tadi kan gue bilang belakang gua. Nah, yuk. Aduh. Itu dapat ya. Tetap jalan, tetap. Nabi ya? Nabi. Kalau ada di sini itu. Iya, pada bawaan. Ibrahim dapat. Ibrahim dapat ya? Yang satu bawa kayu, yang satu bawa kontainer. Mau bawa mau bawa aja sih, gue emang enakan gak bawa. Sama mendingan bawa. Kalau mau bawa sekalian yang GG, yang itu, yang double trailer gede-gede. Gede-gede aja ya. DLC nya belum beli. Eh mana mau bawa DLC kayu ini gue di belakang lu, Jir. Oh takut deket-deket. Kakak lebay lu. Awas lu senggol nih. Siap. Itu si Ibrahim ngapain dulu jalan? Dapet lu. Terbang. Terbang. Hah? Oto dulu. Buset. Terbang. Bisa ya. Terbang. Balik lagi ke Rebs ah. Ah, ampas. Itu diniatin tuh. Susah, pas terbang gak bisa screenshot. Pas terbang, pas jalan. Jalan. Pas jalan lagi. Hanya pas jalan. Momen terbang loh. Hanya direkam. Pas momen terbang. Gua sih gua rekam. Jadi lu balik lagi ke range? Iya. Ah, ampas. Ya lagi. Mau rekam. Ayo jalan. Lagi. Tidak ada. Lagi hilang. Ya udah. Mau rekam
itu apa di jos referensinya belum tak setting lagi, takutnya kena 10 full HD nanti. Eh, yang itu ini rekam dari bawaan Gino Nvidia. Jangan, itu berat, pakai OBS aja. Pakai OBS itu yang di grup itu pakai OBS. Tapi emang kompresannya kurang bagus yang kemarin. Jadi agak-agak gimana gitu. Yang terakhirnya burik. Ah, itu masalahnya ngekompresnya dari 100 giga, Pak. Anjay. 100 giga jadi 800 mega. Ini kenapa lagi nih? Lagi ngebully. Aduh, ketololan yang sempurna itu. Kenapa sih? Trailer ditabrak, dodol. Serempet bapak, bukan tabrak. Ketololan yang sempurna. Yang mental siapa? Lagi ngebut, aduh. Yang mental siapa? Si Paman. Balik ke Rebs juga. Agak dong, Paris. Paris. Iya. Emang lewat Paris. Ya nggak tahu. Sering-sering Paris. Di luar jalanan. Di luar kan ini seberang. Ini kira-kira pada bisa nyebrang ke Inggris nggak? Bisa kalau Inggris di luar tol. Ya di luar. Ish. Sama kalinya Scania diinin kita cacat-cacatin sama Volvo. Iyalah orang bawa itu. Sebetulnya alasan Atep bawa kargo tuh itu biar bisa nabrak-nabrakin lu. Iya. Nambah defense 99. Lu kira PUBG? Udah pada di mana? Udah keluar tol aku. Keluar tol. Keluar tol tuh. Tep berapa lagi tep? Keluar tol berarti ini di Lyle ya. Udah mau sampai. Udah mau sampai ke Lyle kan? Iya baru. Iya masih jauh lah. Mati satu jalur. Iya maksudnya baru satu kota lagi kan, lewatin Lyle dulu kan. Tungguin di pertigaannya tuh. Di depan mu aku. Hah? Baru di depan kok. Baru di depan. Heeh. Nah itu berapa lagi? Satu. Itu Ibrahim. Mana sih? Ibrahim. Damar Ibrahim baru berhenti. Mana sih? Kok satu? Satu. Dua, tiga. Iya, satu aja. Jaraknya pada berapa lagi sih? 121 108 Oh, sebenernya 195 lagian ke Paris. Ya, paling dekat ke situ njir truk dereknya. Iya, truk dereknya. Kalau bisa milih juga gue milih Kalais gitu. Nanti gue paling depan dong deh. Aduh, tungguin deh. Woy, tungguin gue, woy, gue masih 108. Menurut mitos, tempat sepi gini harus nyalain klakson. Ini juga boleh. Minggir. Sama kita berat. Mm-hmm.
Yo tak kasih jalan. Berapa lagi, Mar? Gue ada penampakan. Ke arah Kalais berapa lagi lu? 80, lu pada 83, 82. Duh, gua masih 137. Ya udah ditungguin. Ini 80, 79. Hah? Emang lu di depan gua ya? 77. Ini beneran apa gua ngomong nih? Kalau Adam sih, gue sih rada ragu. Beneran, tanya aja Ibrahim. Tanya Ibrahim. Ini gue soalnya Ibrahim. Ibrahimnya kagak bisa ngomong gitu. Baru tuh pendengaran ketemu. Ketemu nih, nih, ketemu nih. Anak. Ya dibalikin lagi. Balik lu sono ke Paris lu. Untung cuma 21. Gue 101 nih, aduh. Tuh Ibrahim ngebut-ngebut. Iya. Portal. Waduh. Masuk lubang, kampret. Karma lu nabrak gua. Kemarin masuk lubang. Portal. Kok nggak ada sih? Tadi dulu di foto dulu. Kenapa itu? Yes, ke foto, yes. Apa yang masuk lubang? Emang lu nggak ngerekam? Ibrahim emang ya? Nggak record. Record. Lampu jauh. Tapi kan kalau record harus diedit dulu. Kalau screenshot langsungin. Udah pada lari. Udah ditungguin nih. Ini di mana ini? Berapa lagi lu pada? Ih, udah di Kalais. Siapa? Hah? Si Atep udah di Kalais F7. Orang masuk lubang, kagak bisa keluar. Udah pada ketemu. Gua masih jauh, masih 46 lagi. Ya gua di belakang. Orop. Hah, lu di mana? Belakang. Udah di belakang gua. Belakang gua. Ah, iya pokoknya barisan lu aja. Gue di Kalais ambil trailer semua, nanti aku ikut. Mau ke mana? Mana yang? Ya ambil yang sama. Kalau ada. Nyebrang laut. Ada. Iya nyebrang ke Inggris yuk. Menyebrang laut ke Newcastle atau apa itu? Iya. Aku terakhir aja. Soalnya pada nggak belum punya itu kan, belum punya yang aneh-aneh. Tar, summer sale gue beli tuh DLC-nya semua. Bener ya? Kalau inget ya? Ya. Kalau inget. Tar inget. Kalau saya, lo saya mau beli ya Italia. Ya namanya summer sale ya pasti. Wah, atep. Beli sama ini ya. Beli semua dong. Yang beli sama warna. Mending beli buset, motong gila. Nah, ambilnya sini nih. Bila sini nih. Mau yang ke Inggris ya? Ya, terserah ya kalau bisa sih satu kota lah. Bentar cari, siapa tahu sini ada. Udah nyampe ya? Trade market trade. Bengkel. Ada nih Transinet ke Inggris nih. Ya, kalau mau pakai yang cara si Agung ribet. Oh, bisa pilih skin trailer ya. Cari yang bagus. Nih, yang Transinet bawa apa sih? Bawa kaca juga ada nih. Nah, di sini lumayan banyak nih. Oke, cari. Ngambil yang online apa yang job offline? Kok lu ada Transinet sih? Enggak, ngambilnya jangan online. Di sini tempatku. Ke pabriknya. Tempatku lihat. Kemana? Sini.
Lu mana sih, Tat? Lihat mapnya. LKW, LKW, apa sih LKW sih, apa LKW. Sih? LKW, LKW. Oke, 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 oke. Okay, okay, okay. Ada Transinet. Ada enggak, coba lihat. Oh, yang ke mana? Yang ke sipil. 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 Cari yang banyak. Bah, itu banyak ya. Yang ke sipil, ada enggak sipil? Enggak ada. Sipil. Adanya di John, Torino, Hamburg, Leeds, Cambridge. Ada yang ke sipil. Gue ke Carlisle adanya. Black market. Coba-coba kemana aku nanti ikutin aja. Soalnya aku kemana aja ada. Yang nyebrang laut, jangan lewat adanya ketemu Newcastle satu. Iya, ke sipil ada, terus ke Southampton ada. Newcastle, aku ketemu. Oke, kalau gitu. Newcastle 1, 2, 3, urutan ketiga. Enggak, tar. Oh, sipil bisa bareng nih. Ada sipil enggak? Enggak ada. Sipil. Enggak, gua enggak ada. Yang nyebrang laut kan? Iya, gua adanya ke Carlisle, tapi Carlisle di sebelahnya Newcastle. Ya udah, aku cari tempat lain aja. Enggak, kalau mau ke sipil bareng-bareng. Nanti abis itu ke Carlisle, baru ke Newcastle. Nanti dari Newcastle bisa balik lagi tuh ke Amsterdam. Kalau mau. Kemana? Ini Newcastle ada satu. Coba buka map deh. Buka map ke world map. Buka map, terus itu ke Inggrisnya di zoom. Itu cari aja yang sesuai di kerjaan. Adanya kemana aja. Iya. Gue adanya ke Cambridge. Nah, tahu kan. Makanya ini gue lagi coba bikin rutenya biar kalau pada mau ngambil. Nih, aku ada lagi nih, banyak. Ya, lu mah banyak. Di kita. Ke London juga ada nih. Kok lu mah banyak sih? Gue kagak banyak. Yang ke Carlisle ada. Cuma ke Cambridge doang adanya. Yang ke Carlisle. Pindah. Ini. Pindah perusahaan. Pindah pabrik. Manchester. Yang udah ada, nggak apa-apa. Newcastle. Gua Cambridge benar. Pokoknya samain aja destinasinya. Oke, ke Newcastle tak ambil ya. Bentar, jangan dulu. Aku cari dulu Newcastle. Gua nggak ada Newcastle, bapak. Adanya Cambridge. Perusahaan lain, pabrik lain coba. Ya, ini mau coba. Coba ke itu. Coba ke ini, ke Stokes. Adanya ke Manchester nih. Manchester ada nih. Enggak, maksudnya kalau mau beda-beda pun, ibaratnya yang cuma beda satu kota, jangan beda jauh. Kayak misalkan Carlisle ke Newcastle, itu cuma beda satu kota. Terus Cambridge sama apa gitu, cuma beda, pokoknya beda satu kota. Makanya lihat kotanya di world map. Iya, aku mau ke Manchester. Biar bisa planning tracknya, biar bisa planning. Ke London ada. Ke Manchester. Aduh, kepencet ini. Aduh. Ambil ke mana itu? Hah? Ke Newcastle. Ya udah, aku ambil yang Manchester aja. Nah, kalau gitu. Aduh, pencet. Birmingham. Bournemouth dulu. Nah, Birmingham. Bournemouth. Aku ambil Manchester nih. Tar. Birmingham berarti. Waduh, Birmingham. Tap, lu apaan? Manchester. Deket. Birmingham. Manchester sama Blueham deket. Ya, aku paling ujung sendiri. Ya udah. Gua ngambil Birmingham ya. Cancel job aja lah. Apa? Cancel job atau? Boleh, terserah. Aku pakai ini ya, Birmingham ya. Yaudah, Birmingham. Ya udah, Birmingham. Si Atep kemana, Manchester? Iya. Soalnya sini cuma satu tok anunya. Yang lewat laut itu cuma satu tok. Ya, cuma ke Inggris.
kecuali pasti kecuali udah yang pada, lain ke bawah semua. Iya, kecuali udah pada punya yang ke mana? Udah pada. Nah, ini ganti hari, ini ganti nanti job enggak ini? Coba mundur lagi. Cari Manchester Mas kalau ada Mas. Iya. Kok iya ganti hari dia ganti isi enggak anu pabriknya. Itu di jobnya kan ada waktunya tuh berapa tenggat waktu itunya? Nah, sekarang 8. Berapa jam remaining lagi diambil? 8. Yuk Manchester udah ready nih. Bentar dulu, berarti Manchester sama Birmingham ya. Waduh, Birmingham ini. Ya udah. Ada. Kumpul di LKW dulu. Gak ada yang atas tol semua. Aduh, si Atep bawa nuklir. Mau kemana Atep? Masuk-masuk ke rumput. Parkir, Pak. Parkir buat di jalan aja kali itu di... Ngopi dulu, Pak. Ngopi apa ngopi? Kalau eksternal kontak ini apa ya? Kalau itu online. Nah, terus itu job, wall of jobnya dari wall full di LKW nih. Iya itu di LKW semua. Itu si Ibrahim tuh ambil apa tuh? Kenapa? Si Ibrahim. Kenapa? Dia suruh kemana gitu? Ya terserah dia mau kemana. Pokoknya kita ke Inggris aja. Tuh kok gak ada sih gua. Ampun dah. Kalau ngambil job nggak bisa teleport. Iya makanya. Ya. Hei, yang tetap jangan nyari sekarang mulu nih geragas baik. Enggak, kalau F7 masih bisa, tapi maksudnya kalau mau pakai garasi teleport garasi nggak bisa. Iya makanya gue bilang si Atep jangan nyari baik. Duh saya apa dong ya? Jauh-jauh. Barangkali ada. Gue tunggu di ini ya, pelabuhan ya. Buset. Bertigaan. Ya udah yang udah dapat ke pelabuhan aja, Gi. Pelabuhan aja. Pada gue nunggu tengah jalan. Iya. Ah, untuk gue pulang. Pinter. Di tengah jalan. Ke Stein coba cari kanan deh. Ini berminya mau. Cari konten ya, yang udah fix. Gimana udah dapat? Enggak dapat. Birmingham. Ayo dong, dapat belum? Udah gua udah ke Birmingham ini. Udah nunggu di ini gua, mana? Pelabuhan. Hah? Ke pelabuhan. Kan dekat. Kok aku pelabuhannya yang itu ya, yang di Rotterdam ya? Kok iya serius? Iya lagi. Yeah. Oh udah bisa diganti. Tracknya lewat mana aja sih? Tar. NBC ada nggak ini? Berarti kita ke Dover. Aku mau route nih ke Dover. Kan terus? Dover terus lewat London. Ke London. Terus ke Birmingham. Terus naro itunya si paman. Ya terus ke Sivil. Lu Sivil apa-apa sih? Manchester. Nah, dari Birmingham. Nah, oh iya, dari Birmingham langsung naik tuh, langsung ke Manchester. Iya, yeah, bisa langsung ke Manchester. Ke sel apa sih? Selfried. Ambil enggak? Enggak ada, Selfried enggak ada tadi. Kejadi. Ada yang mau ngambil enggak tuh? Loh. Dekat Manchester. Iya, masalahnya dekat Manchester. Nah, abis itu gue terakhir datu ke Carles di atas. Tak ambilnya mah?
Padahal tadi ke castle biarin aja di atas. Ayo, gue udah di ini bandar. Bukan. Sabar dulu Pak, ini ngambil saya. Sabar dulu. Seperti F7 siapa tau dapet. Si Harry kudu diajarin itu main ETS. Kenapa? Si Harry kudu diajarin main ETS. Udah 2 jam kok. Dia berapi udah mati. Bang ya. Oh, dia lewat sini sih ya. Ya udah. Enggak diam. Malah di itu enggak dapat. Langsung ke pelabuhan. Ke mana? Tunggu di pelabuhan, pelabuhan. Habis Birmingham. Habis Birmingham Manchester ya? Ya. Pelabuhan. Tujuan pelabuhan. Dah yuk. Kontainer gua paling kagak asik nih. Ada LKW dulu. Udah tak ada tadi. Selang satu malam. Ada gak ini? Dapetnya kemana mas? Enggak tadi yang enggak jadi kok. Yo. Gak ada. Kosong. Eh gue udah di dalam ini ya. Tol ya. Hah? Udah jalan belum? Belum. Belum. Keluar tol juga. Bisa. Kalau mau gue tungguin di Dover. Keluar tol gak apa-apa, keluar tol, keluar kapal. Gak apa-apa, gak mau naik kapal sama. Duluan juga gak apa-apa, nanti tunggu di Dovernya aja. Udah gue tunggu di Dover ya. Emang ngirim kemana, Paman? Birmingham. Jadi sekarang rutenya Birmingham dulu. Nanti naik ke Manchester, abis itu ke Carlisle. Ya udah buat jalur kok. Kontainernya kosongan. Siapa? Itu si apa? Kontainernya kosongan. Siapa makanya gue tanya? Sirokubi. Kosongan. Kontainernya. Cuman bawa ban ini. Oh iya. Gue udah di ini nih. Tungguin aku masuk pelabuhan. Koil ini, koil dinamo. Tahu dinamo apaan? Gue bawa bata ini. Bata? Anjir, cocok banget sumpah. Bata. Eh enggak ding, pasir ding. Bukan bata. Pak, di Inggris gak ada bata pak? Ada bapak. Gak lu. Udah aja. Naik perahu nih, udah. Perahu, kapal. Lu aja lu naik perahu. Departur kerais ya. Tembak. Ada yang narik kartis enggak di situ? Hah? Ada yang narik kartis? Enggak. Masuk kapal. Ada. Dulu ada loh yang narik kartis. Ya. Atep udah di Dover nih, Atep nih. Ya sabar. Dulu enggak perhatikan. Ada yang naik kartis itu. Oh, nak bayar kartisnya mah iya tetep. Paman itu apa nggak sih? Ada cewek apa gitu. Ada orang di sini di pintu kapal ini belum sampai ke kartis. Lagi proyek ini ya apa? Dover kan? Yuk. Iya ini narik nuklir nih. Nuklir. Kalais. Dover embarkasi. Embarkasi. Lembak.
Ini paling kagak keren gua doang nih bawa. Jadi dia. Pertama kemana nih? Birmingham. Tunggu dulu berarti. Yeah. Tandain mukanya. Birmingham. Birmingham, abis itu ke Manchester, abis itu ke Carlisle. Ya udah dong, gua depan dong. Iya, yeah, lu depan. Ini si Atep nggak mau ngalah soalnya. Red. Ya tinggal salib. Tinggal salib, bentar. Kenapa nih? Dikira bawa pasir nggak berat. Hey, salah jalan, salah jalan. Lah? Salah jalan kemana? Jalannya kiri, Bre. Inggris. Hah, dia kemana emang? Kanan, kanan, belok kanan, ya kanan. Kanan. Tuh kanan tuh keluar tuh kanan. Nah, kalau bawa muatan kan enggak bisa ngebut. Berat aja. Bisa ngebut tapi pas di RPM rendahnya berat banget kayak ngedun. Tapi kalau udah di atas 60 mah ngebut tetap. Lewat kotanya lama amat sih. Woi woi, yang nggak bawa barang mohon hati-hati ya. Saya tidak bisa teleport garasi nih. Kok aku lurus ya mapku? Lah kok pada lurus? Siapa yang bikin putar mulu nih? Lewat jalan kecil. Nah ini lewat mana? Gak tau, aku tuh lurus tadi. Woi, ini kok oh iya. Ke kanan sih? Ini ngikutin si Atep sesat nih. Atep kan lurus. Oh, dibikin muter aja dong, mepe kacau. Eh, gue salah jalur lagi. Ini ngikutin si Atep sesat, Jir. Woi, kalau Inggris jalurnya kayak Indonesia, di kiri. Di kiri. Buset ini nanjak. Wah, dikik siapa tuh? Nanjak lagi jalanan. Nanjak bawa pasir. Turun high cliff. Dilihat dong itu berapa ton. F6. Gua 24. Itu berapa? Itu pasir paling 5 ton. 16. Tuh masih beratan gua, padahal kopongan gua. Ih. Abi Salim malah nganan ngiri. Ketabrak bingung. Eh, kok pada kenceng-kenceng sih? Tapi gue di kiri, gue di kiri, lurus aja, gue di kiri. Tadi iya. Si paman kenceng amat. Ada kenceng-kenceng. Aduh. Ya. Aduh. Waduh. Ditabrak siapa, Ibrahim? Ah, enggak, itu Mas Muru. Oh. Kok itu ya? Eh, lu bawa apaan, Mar? Hah? Lu bawa apaan, Jir? Bawa metal coil. Ah, gua duluan aja lah. Atep kenapa berhenti? Kok purbengan dulu. Woi, Tep. Kok berhenti? Tahan aja jalan. Lagi dipanggil bini ya? Itu ya? Tak. Aku gak nabrak, ya. Tapi di situ padahal aku nyalip. Tapi gak nabrak. Iya, emang kayak gitu. Gitu ya. Tapi damage gak? Damage. Ya iyalah damage. Oh, tadi kan. Emang ajaib sih. Ah, ngebut ke Birmingham. Ya, ngebut aja duluan. Wah, kalau bawa barang ini juga cepat habis nih. Bensin. Iya. Eh, buset, paman udah kemana dah?
ngebut amat. Jangan lupa tidur. Cuma 127 gua. Takutnya ntar ngantuk itu. Tidur dulu. Tadi udah tidur ya di kapal. Iya tapi cepet banget gue set kejar. Tuh di gua kagak ada. Udah di mana woi? Udah maju jauh. Iya abis beli takjil dulu. Abis beli takjil, kampret. Emang ini jam berapa? Jam berapa tuh? Ada yang ini, yang biasa, yang keliling. Iya, tapi maksudnya ini baru jam berapa? Ya gak apa-apa, gak dimakan sekarang. Iya, maksudnya jualannya kok siang amat. Udah setengah tiga. Di setengah tiga mah masih kesiangan, atau Pak Tanjil mah belinya jam 4. Ya gak apa-apa, Pak. Rezeki cuma gak kemana, Pak. Iya sih. Lu berantem aja lu berdua gara-gara Tanjil. Enggak. Cuma heran aja udah ada yang jual takjil hari gini. Ini si Agung mana belum bangun tuh? Nah, dibilangin nah. Agung mah kebo. Miss call aja, miss call. Bentar aku miss call. Miss call kak maknya aja, suruh bangunin sama maknya. Siap. Total. Penting dipang, penting. Siapa yang punya nomor maknya siapa gitu loh? Agung. Itu pacarnya aja sekalian, pacarnya suruh bangunin. Cara yang mana? Gak tahu. Dia gak punya pacar. Nah, baru gue mau ngomong. Jonas, Agung Jonas. Busetnya si paman hilang beneran lu. Hah? Depan gue mas ngurup nih. Belum hilangin siapa? Iya makanya lu berdua cepet banget. Gue ketinggalan di belakang. Si Antep, lewat London ada kontainer nggak ini ya? Coba. Nih gue udah nyampe London nih berdua nih. London. Siapa yang bawa muatan London? Tuh Mas Muruk. Ya nggak tahu coba cari-cari dulu. Iya. Ya kan nungguin kan? Sekalian berhenti. Ih kan gitu tadi naga. Apaan? Jagung nggak diangkat. Tidur Pak. Tahu si Agung tuh, oh gitu. Ntar pas sudah mau maghrib, udah mau buka, baru mau tidur. Bilangnya tidur. Tinggal. Tidak. Eh itu jadi mau ngambil barang dulu. Jadi tuh. Balik arah semua itu. Gak ada yang ke atas. Gue sih mau ke bengkel dulu. Iya sama. Ya udah bengkel dulu. Sama mau ke bengkel. Sama panas nanti ke bengkel dulu nanti. Tadi ditabrak. Tapi mau cari ini dulu, mau cari map apa kendaraan lagi. Ya masuk bengkelnya gimana ini? Ya masuk aja. Ya masuk aja. Di bawah. Bawa barang agak susah. Bawa barangnya itu agak susah. Kalau lupa aja. Bengkelnya di bawah lah, gue di atas. Mana ke bawah nih? Hah, ke bawah? Apa sih atas bawah? Gue agak ngerti. Ya lu jalannya cari, putar. Oh lu di situ. Bengkelnya kan di dekat ini, di dekat garasi. Jadi saya itu gue bingung. Ah, F7 aja lah. Ntar gak tau aja. Berantem. Nyampe. Jajah. Biar gampang. Loh, kok gak bisa? Apanya? Gak bisa servis. Bisa. Bisa kok. Bapak ampas kali. Oh, itunya di situ, oh, kurang depan. Ah. Kalang mobil kamu. Gua tadi di atas situ. Bingung gua bawah. Iya, jembatan situ kan. Ah. Eh, kaget deh.
dapat nggak itu nyari barang? Dua tempat nggak dapat. Oh, ini sarangku nih. Sarang ke bawah semua. Ada yang ke atas. Coba ini satu ini. Itu ada tiga loh. Satu, dua, tiga, ada empat. Oh, kamu dibukanya di servis, dan bukanya kalau di perusahaannya nggak gitu, tujuannya lain. Ah, enggak, maksud aku itu perusahaannya ada empat, coba aja puter-puter. Uh-uh. Ini mau nyari itu dulu, seperti peta, selpen, masuk ke selpen dulu. Si Gosmo pakai def melek. Si Gosmo itu yang paling murah. Iya ya, yang paling murah ya. Cacat tuh anak. Itu Inggrisnya Acila ya? Itu Inggris. Ya, yang tadi lah. Oh. Oh, enggak ada ke bawah semua. Lanjut. Enggak ada. Enggak ada ke bawah semua. Sekarang ke bawah, NDFC ke bawah, biasanya gitu. Kalau di sini kebanyakan kalau di atas larinya ke bawah. Berarti Birmingham nih? Ya udah langsung ke Birmingham kali dua dah. Terbar aja. Enggak masalah ini, gue posisi. Masalah ini gue posisinya kagak enak keluarnya, susah. Si Brohim udah duluan aja. Iya makanya. Win pak, buset aja. Gak pernah ngebut-ngebut. Nah itu perempatan tal. Pelan-pelan itu tungguin itu ya. Ya Atep kemana sih? Beli tadi lagi pak. Oh kan netain anaknya. Hah? Anaknya nangis tadi. Masa dia yang netain? Di paman mah ada-ada aja sih. Pada cepet amat sih. Tungguin. Iya ini pelan di masih daerah tol. Masuk tol. Aneh udah pada jauh itu. Ini gue jalan cuma 100 mar. Serius? Masalahnya gue 70 aja kagak ini. Mobilnya kagak mau naik dari tadi. Nah ini turunan nih baru cepet 12. Tanjakan bapak, kok turunan? Apa? Tanjakan ini. Enggak, tadi ada turunan dikit, nah sekarang nanjak lagi. Wah, guling. Si Atep kemana dah? Nah, itu udah di sana. Gila, itu depan tiga, kenceng-kenceng amat. Ya, kalau bawa barang. Eh, yang satu bawa ya? Bawa belakang bawa semua. Si bawa barang itu. Makanya, kok kencengan daf dia sih? Makanya beli puling. Kok puling? Siapa ke guling? Guling. Siapa yang beli guling? Oh, guling. Pakainya Hino Dutro. Loh, dulu katanya Hino mau masuk. Belum masuk. Masuk mana? Itu di sini. Di ETS. Di ETS. Oh. Gak jadi, jadinya pakai mod. Paling nggak sesuai kontraknya. Lo kurang balap. Yang benar-benar support ETS tuh si Scania sih. Iya. Scania banyak duit soalnya.
Emang. Kan dia juga punya itu, punya game sendiri, Scania Truck Simulator. Pengen Hino masuk deh. Udah pakai mod aja, tapi kalau pakai mod enggak bisa bareng, apa enggak bisa multiplayer. Ya bisa. Tuh kan pada jauh-jauh gila. Gua ketinggalan sendiri. Dia pada kenceng-kenceng amat. Lu juga. Ini gua di depan gua kagak ada siapa-siapa, ini udah pada kosong. Ini gua baru ngejar gua. Ngemput aku. Baru ngejar si Atep sama itu. Ah, Atep. Kirain gua Atep di belakang. Atep di depan, jir. Depan kok. Menurut gua paling belakang. Oh, Ibrahim nih. Sendiri, asu. Tahu gitu enggak usah bawa barang dah. Iya, ini saya aku molor bener loh. Kalau emang tadi habis sahur masih ngobrol kok. Makanya pakainya pulpo. Apa hubungannya? Itu si Boy Scania, we. Kan pulpo itu apa? Torsinya gede. Belakang gue si Damar. Tuh kan nyalip. Ngomong lambat-lambat, pokoknya nyalip. Udah dapat 138, Pak. Pas. Tadi susah banget tag cepeknya. Ini Polpo dapat 150 nih. Iya, itu aturan bisa 160 itu. Gua aja 120. Gua 138 udah mentok, enggak bisa naik lagi. Servernya kayaknya ini. Iya, servernya maksimal 150. Wah, kebelabasan. Udah. Nah, si Atep di mana nih? Jauh banget. Woi, ini yang ngirim ke Birmingham malah paling belakang. Ya, yang sama ini temen masih jadi sakit. Ya, salahnya. Woi, Birmingham, woi, Birmingham. Keluar, keluar. Ya. Ayo, ini perlu pada keluar apa? Gimana nih? Wartal. Tapi Birmingham, lau udah pada nyampe mana? Pom bensin. Hah, pom bensin mana? Itu pom bensin depan. Oh itu. Ya ya, udah lihat, udah lihat. Lu mati kok dilewat ke pom bensin. Iya, aku langsung pasang waduh, sing tadi main 2 jam kelar belum. Eh, pada ke pom bensin ngapain anjay? Di bensin lah, masa mau nari tortor. Di bapak suka nanya, ada-ada aja. Kok kebelabasan terus? Aduh. Kebelabasan terus ini. Ya, oh, itu di depan. Udah, pelan-pelan apa? Oh. Ntar exit Birmingham ya. Nih udah di Tol Cawang. Tol Cawang mana ya deh, cacat. Tol Cawang, Cawang udah kelewat atau Bekasi, putar balik sok. Udah di exit tol nih. Amat cet Kulartal. Gue Cipularang nih. Nah itu ada apa itu? Cipularang. Ada trail plan.
ada perusahaan itu. Tapi kok masuk? Masuknya jauh banget. Tuh Mas, ada street app Mas, cari cari ini. Paling ini sab. Kebalik asu. Aku udah di Birmingham ya, mau ke bengkel dulu. Ya rusak kargonya. Oh. Aku ngapain jalan, astaga. Nape? Pakai cara kembali. Lagi ngambil ape. Ngambil ape tadi. Ya, 100%. Mari di sini deh. Lihatin ada bayi yang lagi main. Apa saja? Masa truk bawa trailer pas. Masa nyari di, kalau nyari di atas dapatnya ke bawah semua. Masa F7 sih. Kalau nyari di atas dapatnya F2 semua, ke bawah semua. Damar pakai ini, pakai F7. Enggak bawa trailer lagi. Apa namanya? Gua cancel. Tuh, SIM-nya nembak ya. Gak lulus. Iya emang. Udah nembak kena calo lagi. Udah nembak kena calo. Kayak lu kagak aja. Iya sih. Ya, iyalah. Eh, Pak, jalan itu sebelah kiri, Pak. Gue mau ngelawan arah ya. Ntar gue mau nganter dulu nih. Aduh, ke Manchester jauh banget. Udah mau sampai nih. Udah mau nyampe Manchester. Bukannya ke Birmingham dulu. Udah dilewat. Nyerpis doang. Ya maksudnya bareng-bareng atuh. Ya udah nunggu di tol aja. Eh kok gak bisa, udah di finishing kok gak bisa ini sih? Gak apa. Gak bisa diturunin? Ya parkir lah. Pencet lah, parkir. Pasti gak bisa parkir. Nembak nih simnya. Bukan itu. Emang kan ampas. Tuh. Apa? Kan ada yang hijau-hijau nih. Iya. Yeah. Biasanya kan enter kan? Iya. Kok nggak bisa sih gua? Enggak Mas, masukin dulu Mas. Ke yang putih-putih. Enggak, maksudnya hijau-hijaunya lihat dulu itu. Itu garis finish apa-apa? Ini garis finish. Masuk, itu harusnya masuk ke dalam. Cari yang putih-putih tempat parkir, nah lurusin terus lepas kargonya. Iya coba ini justru buat lima joknya nggak bisa bapak. Oh nah, ampas. Tadi nggak bisa anjir. Ya ampas emang kebiasaan nurunin bata di pinggir sawah. Oke lu. Oke lu gila nurunin di pinggir sawah. Aduh. Kan biasanya proyek baru itu bekas sawah. Selalu anjir. Kota-kota, kan di kota-kota emang gitu kan? Enggak. Jawab enggak ya dengan yakin gitu lagi. Kan di kota enggak ada lahan ini. Oh jadi kalau di desa mah gitu. Ya iya sih. Kalau di desa, desa mah banyak tanah kosong. Ya iya, bekas sawah semua itu dibeli-beliin sama orang. Nih. Ayo. Lagi. Ya, salam. Manchester, lupa. Pak. Eh, ada tadi ke atas satu apa ya? Lagi nyari nih, kalau enggak ada ya udah. Manchester, Pak. Satu ke mana ini? Nah, ada di gua, adanya ke bawah. Glasgow. Glasgow naik, iya tapi lumayan. Sebelum ini sih, sebelum Dede, mana tuh kita kemana?
Wah, oh, ini udah di tol Semarang nih. Tol Ungaran. Mampir dulu gudang garam. Lu di mana sih, Tak? Udah di tol. Tol mana sih ya? Arah Manchester, arah Manchester. Manchester. Ya, Manchester. Ini. Manchester. Duduk dadanya duduk. Nah, gitu. Lu lagi ngapain sih? Tapi ke Manchester dulu. Iya, ke Manchester dulu. Terus si Atep. Lewate Silfred bener. Apa? Lewatnya Silfred. Birmingham naik ke Sheffield, iya. Heeh, nah, bener lah. Wah, anu si Ibrahim. Balik gua. Ya, balik lagi dong. Ke bengkel lagi. Kaget gua. Di tol gak seru ya, monoton gini. Ya emang. Lalu lah tol. Emang arahnya pakai tol, gak ada lagi. Iya, kalau di Inggris kebanyakan pakai tol. Emangnya Indonesia? Emang lu tinggal di mana, Bupret? ETS 2 katanya mau ada nambah map lagi ya? Iya, tapi ini kalau nggak salah Jerman. Iya katanya, tapi belum. Ya, jadi beli lagi DLC lagi DLC lagi. Ya saya mah petanya udah lengkap, jadi gampang nambah 1G. Tapi emang ETS 2 murah-murah kok DLC-nya? Murah 200 itu Itali kemarin. Itali cuma 100. Emang normalnya segitu. Ya mahal tuh Bapak, game-nya aja cuma ngan 200. Sombong. Sombong emang. Loh kok? Emang beli iya, enggak, maksudnya game-nya, beli game-nya 200.000, DLC-nya 125, ya mahal lah tuh DLC-nya. Nunggu sale lah. Ya kali belinya setengah tahun sekali. Emang sih orang kaya beli The Sims aja dibuang-buang. Anjir, masih dibahas. Anjir. Itu The Sims udah masa lalu ya. Tapi udah beli yang Steam? Belum. Kan mau beli HP dulu. Nanti aja beli The Sims-nya pas winter sale. CTR remake loh. Beneran kan nih? Kalau beneran remake mah beli, tapi buat yang PC. Iya, semoga aja remake auto beli lah. Pemilihan saya. Kayaknya murah kalau remake mas. Itu. Ini kenapa? Nabrak. Pemilihan. Oh. CTR bisa tembus GoPay gak kalau remake? Bisa apa? Tembus GoPay. GoPay apa? Harganya? Nggak tahu. Bisa jadi sih. Kemarin yang Instant Trilogy-nya berapa? Nggak tahu. Baru keluar akhir bulan ini. Enggak, kalau berapa paman? Enggak, kalau yang PS4-nya berapa? 700.000 ya? Apa 600? 500. Oh, berarti ya. Murah. Ya berarti Steam-nya kira-kira segitu juga sih. Enggak bakal lebih mahal. Iya, murah, 300 sekian. Iya, 300 sekian ya, paling juga segitulah CTR-nya. Ingatlah, PS Store itu tuh lebih mahal ketimbang Steam. Iya, makanya. Iya. Mana ada sale lagi nanti? Iya, PS mana ada sale? Ada sih, tapi jarang. Pelit, bosnya nggak kayak Gaben. Ya iyalah. Oh, Japan Cooperat mah, pelit. Ya. Tapi game-nya bagus. Nah, itu dia masalahnya, game-nya bagus. Gimana, udah main Detroit Become Human belum? Hah? Lagi OTW. Sama Panci Silikon. Kagak anjay, nyokap gue nitip panci. Kenapa? Nyokap gue nitip panci. Ah, nitip panci? Buat apaan? Makanya gue tahu, makanya gue bilang. Yang kata lo apa namanya, bapak sih sengaja buka Tokopedia. Padahal gara-gara itu loh awalnya.
panci. Gara-gara panci. Panci ini panci teflon oh. Buat penggorengan. Iya. Ya. Terus nggak sengaja ketemu. Beli deh. Detroit, ya. Ya, jadi gitulah. Berapa itu kemarin? Lupa, 700 ya? 800 karena yang deluxe ya? Iya. Habisnya bedanya cuma cepeng, jir. Ya, kalau beda cepeng emang wajar sih. Kayak sawo aja beda 200 ribu, mending beli yang mahal. Ujungnya gak dimainin. Ujung-ujungnya pakai trainer, BG. Iya. Pakai trainer mah mending lu beli pakai bajakan aja. Gara-gara siapa sih awalnya? Gua. Gua yang pengen, terus lu mau ikut-ikutan. Tapi emang lu yang ngeracunin di timeline gua kali. Yang Little iya, Ogisan itu. Dia. Yang trainernya itu kan siapa awalnya? Oh, trainernya. Iya, trainernya gue yang nyari. Siapa gitu loh. Iya, gue kira kalau online gak bisa pakai trainer. Apa, takut di-ban apa gitu. Gak tau ya bisa ya. Gue malah jadi udah, curiga. Bubar. Ini yang level-level gedenya pada pakai trainer semua. Udah bubar gitu loh. Gue pertama kali main tuh sampai buka ini loh. Guide-nya lo di ini apa namanya community-nya. Iya sama. Enggak ini kagak ngerti, itu kagak ngerti, kudu diapain. Iya, buka map-nya aduh mane, ini kemane. Iya apa iya level segini lawan apa? Gimana naik levelnya? Ada trainer. Iya, enggak tahu ada trainer ya ilah. Sekali sekali getok monster mati, level langsung maksimal. Ilah. Tapi yang main GGWP. Tapi orang-orang yang main tryhardnya levelnya pada kecil-kecil loh. Ya iyalah ya, namanya juga tryhard. Iya gak maksudnya yang kita main yang main apa yang kita main tryhardnya kan sampai level 30-an tuh yang lu ah. Iya pas kita level 30 tuh kalau lihat orang-orangnya tuh yang level di atas kita tuh masih dikit. Rata-rata iya, masih 17 makanya. 20 makanya ini pada bego apa gimana kayaknya. Mereka gak biasa nge-grinding. Aduh anjir nabrak. Ya. Belokannya tajam sih. Iya di petanya tajam banget. Sampai Supra ya 2 jam itu 120 menit ya. Iya. Oh iya. Kurang berapa menit lagi? Hah? Kurang 30 menit ah setengah jam. Salah ya. Hebat. Paling akhirnya figur saya sudah datang. Paling atas. Apa nih paling atas? Emang beli figur apa? Hah? Kaori. Dari tahun kemarin sih. Kan paling atas siapa yang paling atas? Apa PO berapa gila. Bulan? Berapa? PO-nya satu tahun. Dari bulan itu apa lebaran kemarin? Iya, ya hampir setahun mau lebaran. 11 bulan. Rata-rata segitu iya. Sih kalau yang PO. Si Paman udah hilang belum? Hah? Udah. Udah PO apa? Biasa masih nendo. Enggak ada lemari, Pak, di sini. Tahu tuh dia mah nendonya udah banyak. Saya enggak jadi beli nendo. Alhamdulillah deh. Pak, beliin anak saya figur dong, Pak. Figur 18 plus plus. Ntar langsung dipotek geraku anak. Paling atas siapa ini? Paling atas apaan sih, Om Atep kok? Nganternya Manchester, Pak, mentok. Iya, Manchester. Aku udah di Manchester. Di? Cepet aman. Emang udah dari tadi. Ih, aduh.
tuh sama si Ibrahim. Buset. Eh buset, gua mau sama si Damar masih jauh. Masih 90-an. Si Ibrahim lewat mana cuy? Tadi kan berangkatnya bareng kita. Gak tahu, mungkin dia pakai ini. Apa? Eh enggak, kalau bawa barang kan kagak bisa quick travel, Pak. F7 kayaknya. Oh iya, iya iya deket, udah deket mana F7, deket mana F7. Bisa bisa. Ya bisa bisa bisa. Bisa capek sih. Anjir. Iya, nah itu tapi capek. Ye, yeah, udah di Manchester. Ye, yeah, sekarang cari muatan balik ah. Mau balik mana? Hey, si Ibrahim udah nyampe belum itu barangnya? Udah lagi diturunin. Oh, barang ini apa bencana. Sama tempatnya? Iya. Ya, 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 keguling. Enggak jadi. Bapak sih sosokan ngedrift gitu. Tapi barang ke bawah. Bukan, Pak, ke ini kelebaran beloknya. Jadi nginjek rumputnya. Rumputnya kan miring. Hampir keguling tadi. Gua baru tahu loh rumput miring tuh kayak gimana gitu. Hah? Rumput miring. Maksudnya kontur tanahnya miring. Ya, kudu dijelasin juga. Anet tamek susah emang. Pengen ganti mobil tapi gak ada yang bagus. Lu kenapa? Apa? Lu kenapa? Ditabrak, pinter. Lah gua gak nabrak lu, jir. Oke. Okay. Lah tato, begitu sendiri. Apa? Begitu sendiri. Terbang sendiri, si bapak. Terbang gimana, Pak? Emangnya saya pakai ini, pakai jetpack. Ya maksudnya ngesot, Pak. Yo. Kalau bisa mah cari baliknya ke Amsterdam aja tuh. Amsterdam ya. Eh, tar dulu, cek dulu. Manchester ya. Tar dulu, weh, gue belum nyampe, weh. Lu pada tega lu. Amsterdam atau Rotterdam deh, tuh terserah. Pokoknya antara dua itu, kalau bisa, kalau enggak mah ya udah. Kemana? Rotterdam. Eh si Ain. Ke Tasik. Kemana nih? Terserah mau. Sik. Emang kalau multi harus pakai tracker MP-nya itu ya, nggak bisa langsung itu aja. Iya, maksudnya apa dia? Buat kliennya, kliennya. Aku dapetnya ke Malmo, Denmark. Jauh amat. Dapat lagi. Ya udah, cari lagi yang lain. Kok Malmo sih? Oh, lu ada itu ya, ada Skandinavia ya? Ada. Jangan, nanti yang lain pada nyangkut itu di Rostock. Oh iya, makanya di LC dong. Dapat di Kailis. Keluar kapal. Sombong sih atau bangke. Beli di LC dong. Kebawa lagi kan? Adanya Reims nih gue nih. Aku kecuali Itali nggak beli gitu, belum beli. Gua adanya Rams nih. Rams, mau tadi dong. Rams. Kemana nih, ya, Nederland? Terserah. Ke Belanda ya. Akhirnya dapat muatan. Mana? Kemana mas? Itu luar kapal Kailis. Ah? Kemana? Jangan ke Kailis lagi, ke Rotterdam. Oh, Rotterdam. Oh. Ya nggak apa-apa ke Kalais tapi lewat Rotterdam. Mending kita lewat cari lewatnya apa enggak Kalais juga nanti. Mending cari muatan yang bawa-bawa itu apa, eskavator gitu. Ya kalau nggak punya. Nah, jadi kemana ini? Jadi kemana? Kalau nggak punya DLC-nya mah nggak bisa tap. Ada yang di apa?
yang ditambang itu. Nah, di sini nih strand boots. Strand boot disipil ada strand boots. Iya, nih, yang bawa juga, batu. Nih, yang bawa batu. Gua rem. Itu. Ini mau tak ambil juga enggak nih? Kan kayaknya enggak tak ambil nih. Pakai cancel. Angka lain. Job itu gimana? Katanya ke Rotterdam, daerah Rotterdam. Apa yang turun di Rotterdam? Enggak, kalau mau ke Rotterdam ngambil barangnya harus di sini nih. Antara Newcastle sama Gimsey, Grims. Apa sih? Grimsby. Grimsby. Itu kan ada garis-garisnya. Cancel dulu aja. Right. Itu mah jalur kapal ya, Pep, bukan. Iya, harus deket yang itu, kan makin deket pasti ke jalur itu. Ya udahlah, pokoknya dapat kemana antar aja, asal ke Kalai sama Rems, boleh lah tuh kalau mau ambil. Eh, gue mau coba ini nih, apa namanya yang dari... Apa? Quick travel aja. Soal editor nih, dari si Ibrahim gue pengen coba. Ngapain, ngapain? Virtual speed editor biar jobnya bareng. Oh ya udah, coba aja. Biar apa? Biar jobnya bareng. Satu aja, ya. Satu aja ngambil kemana gitu, misalnya ke Kalais, ya udah ntar yang lain gitu. Yang lain gua sih nggak ngambil. Saya malas bawa barang. Wah, yang di bawah, di yang di bawah jelek mah. Lah, ke FC. Itu kalahnya sih nggak jadi. Jadi jelek barangnya. Lah apa hubungannya barangnya jelek? Kalau beli kain mori di mana ya? Hah? Awan? Kain mori. Tokopedia. Iya, iya kali, Pak. Kain mori itu apa sih? Kain kafan, kain kafan. Ah, di sini FCP adanya nganter apa ini? Nganter box. Oh, apa ini? Nah, biasanya di mana ya? Wah, tanya ada dealer Scania nih. Ada. Beli gak ya? Males sih pakai Scania, lelet. Beli aja coba. Ya udah, beli online aja. Dealernya ngapain beli online? Tutup. Tutup, Pak. Renault, bagus gak Renault? Weh, kita di kota apa sekarang? Ngantuk. Manchester. Lu ngantuk tidurnya. Matiin mas, ngantuknya. Matiin ngantuk. Apa bisa? Bisa. Destinasinya mana? 520 horsepower. Weh, tap. Uy. Destinasinya kemana? Terserah. Ih, gua mengikutin. Netherlands. Iya, Netherlands kemana kotanya? Dia mau pakai itu, mau pakai apa yang biar bisnya sama. Itu aja yang apa? Ibu kotanya? Iya apa? Belanda, Belanda ibu kotanya apa? Amsterdam. Ya udah ke sana. Check in dulu di hotel. Enggak, lu udah dapat. Ngantuk. Belum. Coba ke LKW sih bentar. Ini apa aja sih temennya? Tiga tong. Enggak serpen, enggak ada. Servisnya. Tuh kalau mau cari coba ke Triiti tuh. Biasanya suka ada. Aku mau ke LKW dulu. Mana LKW? Ini ya ke LKW dulu. LKW mana sih? Di
triknya di luar, LKW di luar. Itu bundaran HI itu loh. Bundaran HI mana? Lah bundaran ya, HI. Emang ada bundaran. LKW itu depan garasi. Cara ganti mobil gimana sih? Garasi. Hah? Udah, terus? Bukan, ya tadi pas beli harusnya sekarang harusnya di trade-in pas beli tadi, jadi langsung pakai, langsung servis di situ juga. Kalau enggak langsung dipakai? Kalau nanti langsung dikirim, di ke garasi. Udah, ini udah di garasinya, cara makainya gimana? Cara makainya itu di apa? Manager truk. Nah, truknya nanti diklik, di klik apa namanya? Drive. Apa tadi? Rapid. Nah. Oh iya iya iya. Oke, thanks. Apa gua ini ke mana? Netherland ke Trent Rotterdam, tapi lewat Kailis. Ah, padahal lewat langsung ya dari Gerbang. Gua enggak tahu LKW di sebelah mana aja. Kalau di LKW aku dapat tak ke Rotterdam tapi lewat Kailis. LKW-nya masih LKW sebelah itu, sebelah rumah, sebelah garasi. Lo ke garasi dulu, keluar belok kiri, belok kiri lagi. Ini bola di mari. Enggak tahu mana. Penyeberangannya lewat Kailis ya, enggak bisa langsung ke ini ya. Ah, gua puyeng, Mas. Enggak tahu salah. Bisa. Kalau ke Rotterdam bisa, tapi harus lewat Grimsby, jangan. Tutungan, Mas. Jangan lewat bawah lagi, itu langsung naik ke atas aja lewat Grimsby, itu nanti langsung naik. Oh, gitu ya ya. Oh, ya oke. Berarti ambil ya. Iya, tapi naik ke Grimsby, jangan ke bawah. Kalau ke bawah ya. Garasi nih, gua nih, Mar. Ya. Oke. Keluar kiri. Yeah. Ambil. Ambil. Lu kalau mundur ya kanan lah, kalau kiri itu kirain gua maju. Nah, maksudnya woy, yang dimaksud tadi perjalanannya itu anu top map-nya itu dilewatin paling atas penyeberangannya. Nah, dari tempat lu mana? Lihat aja itu ke kiri, tulisan gede LKW. Oh, ser berapa ini cuy? Saya enggak ngeliat, Pak. Kok ke Islam? Kais enggak bisa T ya, Bang. Enggak ada perintah. Oh, udah. Main ser berapa ini? Siapa tuh? Pasang. Woi, oh udah lewat bis, lewat ini lewat mana? Aduh, lewat apa penyeberangan Grimsby? Iya. Manchester ke Grimsby, oke lanjut. Iya, itu langsung naik itu kan, naik ferry ke. Nah, iya. Akhirnya dapat muatan keren panjang. Eh kok gak ada ya joknya ya? Maksudnya kosong. Iya. Ini lagi kosong. Kita ambil tadi. Oh udah diambil. Maksud gue ini ada di mana ya? Si Atep mana? Wah. Atep. Garasi apa? Bengkel. Bengkel. Tapi ayo. Manchester kemana? Siapa kamu? Rotterdam. Amster. Rotterdam. Rotterdam, Amsterdam. Amster. Tes. Ya
Siapa ya? Siapa dah? Tas. Tes. Langsung gak oi? Agung. Ah, Agung. Siapa? Masuk. Siapa? Tes. Siapa? Kumpul garasi apa bengkel? Bengkel sini. Wih, dah hotel KW tuh. Kumpul di mana, Om? Rotterdam. Di Manchester. Rotterdam. Di bengkel Manchester. Hotel. Login. Servernya apa? USA. USA aja lah yang tepi. Nah, tadi matikan tidur apa settingannya? Option. Okay. Gameplay. Okay. Itu game setting ada tuh Vertigo Simulation. Oh si gosong ya, gue kira siapa? Setting. Udah, ngegrinding BDO-nya. Apaan tadi aja molor? Simulation ini ta? Lah tadi bukan ada live streaming? Enggak itu, cuma ngetes doang. Lah, abang aneh. Cara aja mau dijual tuh caranya. Lah kenapa? Fancy gua. Lah kenapa fancy? Oh bohong. Gak dapet cewek maling. Serius. Apa udah dapet cewek ya? Disuruh jual. Anjay. Jual sama siapa, Mak? Jauh banget Manchester di situ. Nah iya, namanya juga di Inggris. Aku cabut dulu bentar ya. Dah ini ada orang. Buset, gue dari Milan, Pak. Dari Milan ke Manchester. Ada orang apaan? Ini tamu. Iya, Pak. Ini kan pakai siap-siapannya gimana, dah? Apa? Pakai siap-siapannya gimana? Nya orang itu di sama di my dokumen ETS profile di Kopas itu doang ya, di Kopas ya. Di Kopas aja yang punya kamu di backup aja dulu. Oke, taruh sana dulu, backup dulu, terus yang kok kesepannya itu ditaruh di situ di my dokumen ya, di my dokumen. Nah, tapi yang lama dihapus dulu ya, baru udah di backup. Lah emang kemarin kemana? Lu hapus. Resepan kemarin kemana? Ini ada dua nih ya, TS2 MP sama Euro Truck Simulator 2 emang. Euro Truck Simulator 2. Terus profile ya? Iya. Loh, itu gak dapet matang. Wah ganteng nih, tapi ini si Apep kemana? Bubar ya? Di kop, ini di foto dulu, laskan ya. Up, stop up. Kalau udah tinggal main kan? Iya. Foto dulu. Foto session. Ini lebih banyaknya mana dah siap-siapan. Ya. Terus. Manchester ya, oke. Okay. Manchester. Manchester langsung bengkel. Bengkel. Apa? Hmm.
Manchester mana ada? Oh ini dia. Aha. Siapa kena kick tadi? Kenapa? Ada yang kena kick siapa tadi? Kena kick. Paman kali. Oh, keluar. Ada enggak atau aku? Oh, belum masih gua semua. Mana belum ada. Mana mau masih... di servis? Kalau masih gua semua. Kalau itu kan dia larinya ke itu, cuman ke garasi dulu. Lah ini kok pakai mouse beloknya? Lu atur dulu di option. Oh, itu settingan bawaan itu, bawaan profilnya dia. Di restore di dulu udah aja dulu. Itu di mana option? Di option. Play. Di option terus, terus controls. Controls. Keyboard only. Halo, halo. Kenapa? Jauh banget, 500 meter aja. Abis ini pak, angkat jemuran pak. Hah? Angkat jemuran, si paman juga lagi ada tamu tuh. Dia lip ya. Jam berapa tadi? Angkat dulu lah. Ambil nungguin itu. Ya masih kekik sih. Keluar aja dulu mending. Atau ini aja, apa, pause, escape. Biasanya gak kick sih kalau dia escape. Matikan mesin aja nanti terus. Tuh udah ada tuh di bengkel ya? Mana ada. Jari-jari aja gitu. Siapa mau asar bentar. Mana gak ada di bengkel? Belum lagi otw pak. Oh. Siapa itu? Siapa? Gosmoy. Wala. Ganti itunya mobilnya pakai Scania semua. Mobilnya ganti. Ntar nih ke bengkel nih. Mobil kok ampas. Duh, otomatis nggak? Eh manual nggak enak sih. Biasa pak. Ada enggak tuh hijau-hijau tuh? Oh, untung bengkel sekali ya, bisa beli nih. Woi. Lah kok Volvo sekarang kemarin apa? Beda-beda mulu. Pak, banyak mobil pak garasi pak. Aduh, dealernya tutup lagi. Beli online. Caranya? Hah? Tokopedia. Itu ke main menu terus ada truk dealer. Oh ya tuh. Ya udah beli kan. Terus Scania ya? Iya. Jangan, jangan. Nah, terus jelek katanya. Apa sih, Pak? Bapak ini kalau orang senang itu gak boleh. Itu kalah. Ai, kapten. Bones, bro. Yeah.